بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد. مسلمين dan muslimat, bakal-bakal haji dan hajah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah azza wajalla pada pagi ini. Hari apa ini? Hari Ahad. Kena ingat hari ni. Dia mari duduk jauh ni tak tahu hari apa dah. Hari Ahad, berapa Zulhijjah kita hari ni? 3 Zulhijjah. Mengikut takwim sini, jangan kira yang Malaysia punya. 3 Zulhijjah 1445 bersamaan dengan 9 hari bulan 6 2024. InsyaAllah tajuk yang kita bincangkan, pengisian rohani selangkah menuju haji. Dan kita perkenalkan, memperingatkan tuan-tuan dan puan-puan sekarang berada di bumi Makkah Al-Mukarramah. Kita sekarang ini berada di mana? Di bumi Makkah. Setakat yang kita belajar dah ni, buat baca buku ni, berapa nama ada di Makkah ni? Nama Makkah ada berapa? Nak tahu, buku ni beli lama dah ni. Hari ni kita test tengok. Berapa nama ada, nama Makkah ada berapa? 50. Ada kata 50, ada 100. Katalah, buat tak ada pemeriksa. Ya? Ada 9, ada 10 tak? Alhamdulillah, seronok kata kita jawab tu. Kalau betul boleh hadiah, kalau tak betul tak ada, tak kena bayar dam. Nah, tak ada masalah. Jadi kita kata kalau betul boleh hadiah, tak betul tak payah bayar dam. Ini penting sangat. Baik, nama dia seperti yang tertulis dalam kitab yang ana tulis ni, nama yang ada dalam Quran. Ada 10 nama tu. Dia kata nama Mekah yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita nak kata nama tu, banyak lagi lah nama-nama lain. Tapi memadailah dengan apa yang Allah Ta'ala sebut ni. Kita pun tak nak ambil banyak pun. Tara ni pun kira banyak dah ni. Di antara yang pertama, tengok. Nama yang pertama, nama dia Makkah. Nama apa? Makkah. Sebab apa nama dia Makkah? Tengok kita. Oh, ada kita terbuka, apa boleh jawab? Bantu saya untuk menjawab. Muka surat 6. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran, surah Al-Fathi ayat 24, وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةِ. Nama Makkah tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Maknanya, tengok, Makkah artinya membinasakan atau mengurangkan. Binasa apa ni? Kita mari sini bukan nak cari binasa. Dinamakan Makkah kepada tanah haram Makkah seluruhnya. Kalau kata Makkah tu maknanya seluruh tanah haram. Luas tanah haram Makkah ni 500 km persegi. Itu kelebihan dia. 500 lebih persegi. Kenapa nama dia Makkah? Mengurangkan atau menghapuskan, maksudnya menghapuskan dosa orang yang datang kepada dia. Mana bila kita mari, insyaAllah dengan penuh ikhlas kita datang untuk beribadat kepada Allah SWT, kita akan dapat apa kelebihan? Apa kelebihan kita? Dihapuskan dosa. Dan atau membinasakan orang yang melakukan kezaliman di Makkah. Itu ya. Jadi siapa dia zalim? Contoh di sini ya. Kita buat contoh yang baru-baru susah. Kita akan dipertanggungjawabkan. Di mana? Di mahkamah. Ya, payahlah kita. Abraha. Mendiang Abraha contoh yang paling besar sekali. Ingat ada waktu dia datang ke Mekah ni untuk apa? Abraha mari Mekah untuk apa? Untuk nak meruntuhkan Kaabah. Nak menghancurkan Kaabah. Apa kata Datuk Nabi ketika Abraha datang? Datuk Nabi nama apa? Abu Talib ke Abdul Muttalib?
Abdul Muttalib. Ingat nama tu, tukar ni kita hantar balik ke pasti mula. Dia tu kan balik Mekah pergi pasti tu. Kata tukar nama tu Nabi. Ingat. Nah, Abdul Muttalib. Waktu Abraha datang, Abraha rampas dia punya unta. Abraha rampas dia. Dia pergi jumpa Abraha. Dia kata hantar balik unta aku. Pelik orang tua ni dia tu. Aku mari nak runtuhkan Kaabah dia. Dia mari minta unta. Bukan kata mari nak berunding, jangan runtuhkan. Kita bagi pampasan ke apa dia, opti ke apa benda kan. Dia kata, tak. Unta aku punya. Kaabah ada tuan. Itu dia punya standard keyakinan. Dia kata, unta aku punya sebab aku minta. Kaabah, Kaabah ada tuan. Kau berani lawan, pergilah. Itu. Jadi itu dia panggil. Maka bila Abraha masuk, wa arsalna alaihim tayran ababil, burung ababil yang berduyun-duyun yang berpuak-puak datang habis ranap dia punya Abraha. Di mana Abraha dibom? Mana? Satu tempat nama dia Mughammas. Mughammas ni dekat dengan Arafah. Yang penting dia belum masuk tanah haram lagi, dia kena bom di situ. Ada juga satu riwayat yang adalah buku ni saya sebut, nanti kita baiki tambah lepas ni. Dia kata di Wadi Muhassir. Wadi Muhassir sekarang ni tak nak bom dah. Jadi khemah di Muhajir situ. Sebab itulah kita kata, kita fakta-fakta ni ada benda yang bila kita kaji semula, kita nampak benda-benda yang yang betul dibetulkan. Untuk buku ni, buku yang cetakan tahun berapa ni? Cetakan tahun ni Salah tempat minum air zam-zam. Ramai orang komen dia. Ustaz ni minum air zam-zam ke zikir pagi? Ni cetakan 2019. Salah ni. Sampai tempat minum air zam-zam tu kena tukar dia punya bacaan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah. Wa la air zam-zam punya. Dia pergi kopi tepis doa pagi situ. Tukar je lah. Benda dah hafal kan. Jangan salah dengan saya, salah ke pencetak. Kita tak buat salah. Baik. Maknanya Mekah nama dia mengurangkan atau menghapuskan. Menghapuskan orang yang nak zalim pada Mekah, jangan mari. Atau kerana Mekah menghapuskan pemerintah yang zalim dan menundukkan kesombongan mereka. Dikatakan Mekah juga kerana menarik manusia datang kepadanya dan kerana sedikit air yang terdapat padanya pada zaman dahulu. Zaman kita hari ini Alhamdulillah air banyak. Air banyak zaman kita hari ini, syukur. Kerana itulah air zaman kita hari ini, air yang kita minum ni, itu dia panggil air tawar. Siapa nak air tawar, tak suruh jumpa bomo, tak suruh jumpa ustaz. Ambil kat paik tu air tawar. Betul ke salah? Sebab apa betul? Dia kena tanggungjawab. Kalau kata betul, kenapa? Salah, kenapa? Apa siapa betul? Siapa dia boleh jawab ni? Makmul. Berjalan hari ni. Itu dia. Apa dia? Sebab apa nama dia air tawar? Kalau nak jawab hak budak cerdik, senangnya sebab tak masin. Tapi kita nak asal. Air ni, air laut. Laut merah tu, telah dia panggil tahliah. Telah diproses jadi air tawar. Besar tu. Kalau orang pergi ke Jeddah, dia boleh syarik tahliah. Pergi melawat situ tengok. Tempat dia proses air. Air laut. Sebab itulah kita kata air ni air tawar. Memang asal dia masin dulu. Itu nama yang pertama, nama dia Makkah. Sekarang ni berapa nama ada Mekah, makna Mekah sendiri berapa makna? Yang menghapuskan, yang mengurangkan, maknanya siapa dia datang sini, hilanglah dia punya dosa-dosa biiznillah azza wa jalla. Sebab bila kita berjalan mari, setiap langkah yang kita melangkah, Allah Ta'ala hapuskan kesalahan kita, Allah angkat darjat kita. Jadi kita kata Alhamdulillah, banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada haji-haji dan hajah yang datang ke Mekah ini, kita kata Alhamdulillah. Nama yang kedua, Bakkah. Dengan B, Ba. Bakkah. Mana dalil? Dalil dalam ayat Quran, ayat surah Al-Imran ayat 96. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi-Bakkata mubaraka wa hudan lil-alamin.
Sesungguhnya rumah pertama yang mula-mula dibina, dibangunkan untuk tempat beribadat di atas muka dunia ini ialah Baitullah yang ada di Bakkah. Nah, Bakkah tu mana? Mekah lah. Yang diberkati dan menjadi petunjuk kepada manusia, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di Mekah ni ada ayatun bayyinat, tanda-tanda keagungan Allah SWT yang sangat nyata. Salah satu daripadanya, maqam Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pergi tawaf, tawaf lah kita kan? Yang pakai ihram lagi tu sebab haji ifrad, bukan tak pergi tawaf. Ataupun sebab pergi solat kat bawah. Ada tepuk korang siwa gini. Ini kita tak cakap bahu kor dia, kita cakap bahu taktik. Teknik ya, ada strategi. Jadi yang kita bila kita pergi dekat Kaabah, apa yang kita tengok? Tanda-tanda keagungan Allah SWT dekat Kaabah, apa dia? Hajar Aswad lagi? Hijir Ismail lagi? Makam Ibrahim lagi? Tanjur Mas lagi? Multazam lagi? Syazarwan. Air Zamzam. Ha. Jumpa belakang tu. Dia orang ni, dia gitulah. Kalau kita tanya dia, jawab hal lain-lain. Yang paling besar sekali, Kaabah tu lah. Kenapa tak jawab Kaabah? Yang paling besar sekali, Kaabah. Nah, dia ajak wujud sana sini. Bila sebut Kaabah, semua komponen dia termasuklah ke Hajar Aswad di situ. Apa di Hijir Ismail kat situ, saluran mah ada. Ni orang tanya, kenapa Kaabah pakai kain sikat sekarang? Kain putih separuh kan? Sebab dia pakai ihram. Pakai kain putih. Mana ada Kaabah pakai kain putih, semua dia pakai baju hitam. Tapi sekarang ni dia musim ihram, dia pun naik juga kain ihram separuh. Nah, itu musim. Dulu, dia punya tukar kelambu dia pada pagi 9 Zulhijjah. Waktu kita duduk di Arafah, pagi itulah dia tukar kiswah. Nah, sekarang ini dia tukar awal katanya. Jadi alhamdulillah lah zaman kita ini, zaman ada rakaman ni, live ni, boleh tengok je. Walaupun kita tak hadir depan mata, tapi kita depan mata kita juga dengan kamera. Fihi ayatun bayyinah, Allah kata di dekat Kaabah itu ada tanda-tanda keagungan Allah SWT yang sangat nyata. Yang pertama sekali, iaitulah Kaabah itu sendiri ajaib. Ya, tengok ni Allah Ta'ala sebut. Dalam ayat ini dipanggil Bakkah. Apa makna Bakkah? Ha, kita ambil makna satu-satu. Dua ni lah, lepas yang lain itu kita boleh laju lah. Bakkah artinya memecah, mencari atau menundukkan. Ha, Bakkah artinya memecah, mencari atau menunduk. Dan dinamakan Bakkah kerana ramai manusia datang kepadanya dan menyebabkan orang bersesak-sesak. Biar dia juga. Bakkah dengan makna jam. Sesak. Boleh jadi. Maka juga menundukkan, Bakkah juga menunduk dan menghancurkan orang-orang zalim dan menghapuskan mereka. Ini nama dia Bakkah. Empat pendapat mengenai nama Bakkah ni. Di manakah Bakkah? Pertama, nama kepada seluruh tanah haram seperti nama Makkah. Sama ya. Makkah dengan Bakkah tu sama. Ada kata nama kepada tapak Kaabah. Ada kata nama kepada Kaabah dan Masjidil Haram. Yang keempat, nama tempat antara dua bukit di sekeliling Kaabah. Wallahu'alam, yang pentingnya besar sekali nama dia seluruh tanah haram ni, Makkah dengan Bakkah tu sama. Nah, jadi, bila kita tengok di Makkah, fihi ayatun bayyinat, ada tanda-tanda keagungan Allah SWT. Jadi kita dah tengok yang paling besar sekali, nama dia Kaabah. Betul tak? Kaabah. Komponen Kaabah bukan macam ni. Bangunan asal dia yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Siapa yang mula-mula bina Kaabah? Ada kata malaikat. Kemudian mari datang Nabi Adam. Kemudian dibarukan oleh anak dia Shis. Shish, Shin, Ya, Sa, Shish. Jarang orang kita bernama Shish, eh? Sebab dia tak jadi budaya orang Melayu nama Shish. Ada, tapi tak banyak. Tetapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim mana dia membangunkan Makkah. Bukan mana Kaabah tu baru ada.
Sebab itulah Allah telah sebut kepada Ibrahim, wa iz bawwa'na li Ibrahima makanal bait. Kami dah tunjuk pada Nabi Ibrahim tapak Kaabah. Ingat tak Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tinggal di mana Nabi Ibrahim? Asal dia di mana? Asal dia di negeri Babil. Dalam Quran kata bi Babil, Harut wa Marut. Ingat dalam Quran kan? Babil. Babilon. Jadi di Babil ni pun buat syirik belakang sana. Iraq. Kalau kita orang Kelantan kata Babil ni budak tanah kata. Babil budak ni. Mana orang Kelantan betul tak? Babil. Babil dia ni. Tanah kata eh. Tanah kata. Itu Babil nama dia. Oh ni nama bukan nama tanah kata. Ni nama-nama tempat. Duduk di Babil. Dia berdepan dengan keluarga dia yang kuat syirik. Sembah berhala. Patung-patung tu. Azar tu ada kata ayah dia, ada kata pakcik dia. Yang pentingnya keluarga dia tokek berhala. Ibrahim seorang dia. Ha, sebab itulah kita kena belajar teknik dakwah Nabi Ibrahim AS. Dia berlemah lembut bila panggil ayah dia, ya abati, ya abati. Kemudian Ibrahim pula dia tadabur, dia tak berenung kepada alam ini nak mencari Tuhan. Mencari, bukan cari Tuhan, nak cari tanda-tanda keagungan Allah SWT. Mula-mula dia tengok bintang, lepas tu dia tengok bulan, dia tengok matahari. Akhirnya dia kata, hilang semua ni. Ini tawajjah tu, aku adak ke muka aku ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara Nabi Ibrahim. Jadi kita hari ni pun bila kita belajar tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala di zaman yang sangat mencabar hari ni, kita penting juga ilmu tentang memerhatikan kepada dalil-dalil keagungan Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi. Sebab tu dia kata ayat, tanda-tanda keagungan Allah melalui dua dimensi. Satu dia panggil ayatun makru'ah, ayat yang dibaca, iaitu Al-Quranul Karim. Kita baca Quran, tanda sana, tanda sini Tuhan sebut. Tapi kita tak nampak dengan mata kasar kita. Kita hanya boleh nampak dengan mata hati. Mata hati kita nampak. Tapi mata kasar tak nampak. Sebab apa tak nampak? Sebab kita bukannya duduk di zaman tu. Kan? Kita duduk di zaman kita ni. Kita dengan Nabi Ibrahim berapa ribu tahun? Mungkin 5,000, 6,000 tahun dulu. Tak. Kita dengan Nabi tak banyak. Tapi dengan dinosaur juta-juta tahun. Betul tak? Siapa dia pengkaji dinosaur sini? Ada kaji dinosaur. Baru ni ada orang pergi ke Bukit Panau. Atas bukit tu. Dia kata dia jumpa tapak dinosaur. Kita nak macam mana kita nak cerita orang Sungai Ruyan ni? Kalau jumpa tapak dinosaur tu ramai orang mari. Tak cakap nak live lah kita penuh masjid ni. Cari dinosaur tak? Masalah kita ni benda tak ada faedah tu carilah dia. Benda yang betul-betul ada faedah. Mencari dalil-dalil, tanda-tanda keagungan Allah SWT, itu yang kita kena cari. Tanda keagungan. Jadi dua ayat, dua dimensi. Satu ayatun makru'ah, ayat yang dibaca. Satu lagi ayat yang manzurah, yang kita tengok. Jadi bila kita baca Quran, kita pergi tengok keadaan-keadaan. Sama ada di bumi, ayat yang paling dekat sekali yang kita kena tengok, wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah kata dalam diri kamu, kenapa kamu tak kaji? Allah suruh kita tengok dalam diri kita. Tengok daripada hujung rambut sampai hujung kaki, macam mana kita membesar, macam mana kita, banyaklah tak habis nak, kata orang tak habis nak kaji. Kemudian ayat yang dibaca dalam Quran. Maka bila kita datang ke Mekah ni, ayatun bayyinat. Allah kata tanda-tanda keagungan Allah SWT. Nabi Ibrahim, dia duduk, tak boleh duduk di Babil. Dia kena dibakar oleh mendiang Namrus. Namrus namanya. Dia kena bakar. Ibrahim bakar. Banyaklah cerita Israeliat ni. Ada kata cicak mari tiup. Burung mari bawa air lah. Macam-macam cerita. Hati-hati tuan-tuan, cerita-cerita yang pelik-pelik ni, walaupun dalam tafsir Quran, dia panggil cerita Israeliat. Israeliat ni, sumber dia mari daripada Bani Israel, daripada pokok Yahudi. Kita tak tahu betul tak betul. Dengar boleh, percaya, percaya tangguh dulu. Itu dia panggil dah. Jadi kita dengar, tapi seronok je. Kalau kita cerita Israeliat ni, tengangor makmu dengar, bijak ustaz ni. Tahu belakang cerita kaku. Cerita betul yang payah kita. Nanti kita kena hati-hati ya. Pada jemaah sekarang, jangan. Baiklah. Akhir kali Ibrahim bila mari ke Baitul Maqdis, ke Palestin, maka di sana dia duduk. Kemudian dia tak boleh duduk di Palestin. Dia pergi ke Mesir, hijrah. Maka di Mesir lah bertemunya dengan Siti Hajar. Isteri yang pertama ni nama Sarah. Orang Melayu kata Siti Sarah.
Siti tak ada dalam kad pengenali Arab. Siti tak ada. Ada kawan saya Arab, dia mengajar di Kelantan, dapat anak. Dia pun nama Siti Khadijah. Dia kata, kenapa ada Siti? Dia kata, tanda budak ni lahir di Malaysia. Ada Siti. Tapi balik kampung itu, semua orang pelik dia. Kata, jangan sekiranya orang-orang. Yang penting ada nostalgia dia di Malaysia. Jadi, nama Sarah. Bila Ibrahim pergi ke Mesir, pemerintah Mesir ni tak boleh tengok orang comel-comel, dia nak rampas. Maka dirampasnya Sarah. Ibrahim tipu. Ibrahim kata, bukan, dia tak kata isteri. Dia kata adik-beradik dia. Ukhti. Cerita ni, cerita sepatah kata ini terbawa-bawa sampai ke hari kiamat esok. Nantilah, tunggu. Tajuk, tanda tajuk tu. Sampai dibina nanti, kata apa cerita Ibrahim hari tu tak cerita lagi di Mekah. Kita banyak apa ni, subtopik tu kita akan sambung-sambung di mina lah. Dalam masa seminggu ni, dua minggu ni insyaAllah khatamlah kita punya cerita-cerita yang ada. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan, jangan ponteng dia punya kuliah sudah. Dia kata, oh, dia Ustaz, dengar kat bawah. Dengar kat bawah pun sama juga. Dengar dalam bilik pun sama. Yang penting, dengar kuliah. Bila dia kena tangkap, Sarah tadi, diambil oleh pemerintah zalim, dia cuba nak khianat. Bila nak khianat, Sarah berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala selamatkan dia. Allahumma kfina syarrahum. Belajar doa yang Nabi kita sebut tentang bila orang nak khianat kita, kita kata, Allahumma kfina syarrahum. Kata belakang, Allahumma ikfina syarrahum. Ya Allah, jaga aku ni daripada kejahatan mereka. Apa saja kita rasa takut, baca doa. Allahumma kfina syarrahum. Tulis, lepas ni nak tanya ni. Jadi bila Sarah ni berdoa kepada Allah, jadi si penjahat tadi nak pegang tak boleh. Akhirnya dia jadi kaku, keras. Oh, dia kata ni bukan manusia ni, malaikat ni mungkin. Ataupun jin. Akhirnya dia ambil hajar, adiah ke Sarah. Itu orang-orang yang mengaku kalah lah. Mengaku kalah, dia bagi Sarah. Sarah dapat hajar. Jadi bila dapat hajar, Sarah pula bagi kepada Nabi Ibrahim AS. Bila bagi Ibrahim, akhirnya Sarah tak dapat anak, hajar yang mengandung. Itu cerita dia lah. Ke Muslimat tak nak dengar cerita ni. Kalau tak dengar, kita skip je. Teruskan. Alhamdulillah, dia berani doa ni. Dia tahu Mekah ni doa mustajab, jangan bimbang, insyaAllah. Mustajab doa. Bila dapat, biasalah. Mula-mula okey lagi. Tengok kawan ni dah ada anak. Jadi Sarah pun rasa lain macam lah. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim AS supaya bawa Hajar dan anaknya, baby dia Ismail, bawa ke Mekah. Dia bawa dengan apa? Ni ikut dalam ahli sejarah kata, dia punya jet dia, Boeing dia nama Burak. Bukan Airbus, bukan Boeing. Bukan 380 ni. Nama dia Burak. Burak. Pernah tengok tak Burak macam mana rupa? Haji kita ni ada Burak kat rumah dia. Macam mana gambar dia? Ada juga kat rumah? Zaman Ratu dulu. Muka body kuda. Ada sayap lagi. Muka. Muka dia warna wanita. Ramai orang tunjuk saya, Ustaz, betul ke ni Burak ni rumah macam ni? Rupa kuda, body kuda, muka wanita, ada sayap. Kita pun tengok umum gambar tu, ada tindik kat hidung. Saya kata ini Borak India Mari ni. Panda pula dia orang reka siap dengan gambar wanita lagi. Tak ada kena, tak ada masuk wanita dalam isu ni, tak ada. Gambar dia memang dia, Nabi sebut, Borak ni, kecil daripada kuda, macam dia macam baral. Baral tahu kena baral? Tak juga. Donki kahwin dengan kuda dapat baral. Kita orang Melayu ni kalau orang kahwin campur, ada kata anak baral ni. Hidung macung, mata spek. Ayuh orang putih, mak Melayu, contohlah. Itu dia panggil baral. Jadi baral ni kuda nikah dengan donki. Itu bit baral. Macam-macam. Ini ya, kita ada tiga lah, baral, donki, himar, kuda. Nabi kata dia ni
kecil daripada kuda lagi, tapi dun apa ni, bagal macam dongki lah, kecil je tubuh dia, tapi dia punya langkah dia tu laju. Dia pergi ke Baitul Maqdis satu malam, pagi esok balik semula. Kan malam Nabi Isra Mikraj, Nabi kita guna. Jadi itulah yang dikatakan kenderaan para anbiya, Baitul ni apa tadi nama nama tadi, bukan bagal, apa nama tu, burak. Burak itulah kenderaan dia. Islam datang. Bila datang, dia letak sini, anak dia, isteri dia, dia letak di mana? Letak dengan tapak Kaabah. Kaabah yang kita ada di luar ni. Tuan-tuan perasan ke tidak? Dekat dengan pintu Kaabah tu, ada tanda bulat itu, dia tulis Bi'ru Zamzam. Bawah tu, Telaga Zamzam. Yang asal lah, yang ori. Jadi Nabi Ibrahim AS ni letak tepi Kaabah tu. Masa tu Telaga Zamzam belum ada. Dia pun berdoa kepada Allah SWT, Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zara'in inda baitikal muharram labbana liyuqimus salah. Ya Allah, aku tinggal sebahagian daripada zuriat aku ni di dekat dengan rumahmu. Maknanya Kaabah belum ada. Dekat dengan rumahmu, Rabbana liyuqimus salah, ya Allah, supaya mereka mendirikan salat. Nabi Ibrahim tak panggil tak anak sini supaya jadi Perdana Menteri ke, jadi governor ke, jadi apa dia. Dia letak liyuqimus salah, supaya mereka mendirikan salat. Mana agenda besar dia? Agenda al-ubudiyatu lillah. Al-ubudiyatu lillah. Mengabdikan diri kepada Allah SWT. Dia letak. Bila dia letak, Allah perintahkan supaya dia tinggalkan dua beranak di sini. Letak ni, tinggal. Dia letak muka dia, tunjuklah tempat-tempat yang ada. Apa yang ada? Air pun tak ada, manusia pun tak ada. Kita boleh bayangkan, tak ada orang. Kalau ada orang, boleh tak juga kan? Tak ada orang. Dia pun berkat balik. Tuan-tuan ingat tak? Kita ada empat penjuru Kaabah. Penjuru yang pertama, yang paling top sekali, nama dia penjuru Hajar Aswad. Kan? Hajar Aswad. Yang penjuru yang kedua, lepas pada Makkah Ibrahim tu, nama dia Rukun. Rukun tu mana kona, sudut Iraq. Mana pergi ke Iraq. Dia pergi sini, Syami. Nah, Syami itulah ke arah Palestin, Syami. Kemudian baru mari yang kini, Yamani, yang kalau kita boleh sempat istilam, gosok, dibenarkan. Jadi depan dia letak, dia nak balik. Nak balik ke Syam. Balik ke Palestin. Hajar ikut dia belakang. Kita nak panggil apa eh? Abahin lah. Kalau logik lah, Abahin lah. Oh, kalau kita panggil Abahin lah. Abahin. Abah apa ni? Jadi kita kata, ya Ibrahim, ila aina, mu nak gimana Ibrahim? Tinggal kami dua beranak di sini, tempat tak ada manusia. Ila aina, nak gimana Ibrahim? Ibrahim tak jawab. Yalah, kita ni bapak, kalau asyik berpaling tengok, tak jadi balik rasa. Tak? Tengok baby kecil duduk senyih-senyih situ. Isteri pula masih lagi muda, nak tinggal macam mana? Ibrahim terus dia pergi. Dia pun tanya kali yang kedua, ila aina ya Ibrahim? Mu nak gimana Ibrahim? Tak jawab. Anak duk rasa kalau zaman kita ni, abi dah sumpah seranah. Orang tua puan tabiat dah ni tak? Tinggal kami kat sini nak suruh mampu makan di serigala apa pun. Kenapa Allah pilih Hajar menjadi ikon pada muslimah? Kenapa? Sabar, taat, akur kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Soalannya yang ketiga, dia kata, ila Allahu amaraka bihadha. Itu soalan dia. Bila kita takbir, jangan tarik A panjang. Bila A dua kali, dia jadi soalan. Macam kata, Allah, jadi Allah. Adakah Allah? Cukup bahaya. Bahasa Arab jangan gurau-gurau. Nak taranum pun biar berkena tempat. Dia tanya, Allahu amaraka, maknanya Allah. Adakah Allah suruhmu tinggal aku di sini? Barulah Ibrahim jawab, bala. Bila kita ada soalan, jangan jawab na'am. Jadi kita akui macam tak ada. Kita kata, bala, betul. Allah Ta'ala perintah aku di sini. Di situlah terserlahnya kehebatan Sayyidah Hajar alaihissalam. Bila dia dengar Allah perintahkan Nabi Ibrahim tinggal di sini, langsung dia jawab, izhab. Izan lan yudayya'an Allah. Pergilah Ibrahim. Allah Ta'ala tak akan sia-siakan aku dua beranak. Di manakah keimanan? Kenapa Allah perintah kita mari ke Mekah? Kenapa Allah Ta'ala perintah kita sawaf?
Kenapa Allah Ta'ala perintah sa'i? Inilah di antara punca liiqamati zikrillah. Allah Ta'ala nak tunjukkan kemantapan akidah, keyakinan seorang wanita, ketaatan seorang ibu. Bagaimana dia boleh cakap dalam suasana yang begitu gawat, izhab izan la yudayya'an Allah, pergilah Ibrahim, Allah Ta'ala tak hampa, tak sia-siakan aku dua beradab di sini. Kita kata Masya Allah. Ibrahim terus pergi. Duduklah Hajar dengan anak dia Ismail. Bekalan air tak banyak. Bila air nak habis, apa nak buat? Dia nak buat macam mana? Maka mulalah ya Hajar mencari tempat yang agak tinggi. Dia nak naik bukit tengok, kok-kok nampak ada air ke, ada burung duduk makan ke atas itu. Biasa kalau ada burung tu ada air. Nah, itu pedoman orang-orang di padang pasir. Dia pergi ke bukit mana? Bukit Safa. Naik bukit Safa dulu lah. Bukit Safa yang kita naik tu. Naik atas bukit. Kita naik bukit Safa ke tak naik? Naik. Dia tak naik, dia naik atas tu. Dekat atas dah berdeka tu. Pagi-pagi tak nampak-nampak bukit Safa. Jadi kita walaupun tak nampak, bila kita naik bukit Safa, kita kena berhenti mengadap ke arah kiblat. Semalam saya tak video dalam grup tu. Tengok kedak tu. Cara-cara waktu kita nak sa'i tu. Kan? Jadi kita kena mengadap ke arah kiblat. Kita kena berdoa. La ilaha illallah wahdah. Takbir mengucap tambah ni. Mengagungkan Allah SWT dulu. Sebab apa? Banyak peristiwa yang akan berlaku di atas bukit. Bukit Safa. Bila bagi zaman Nabi SAW. Hajar naik tengok. Tak ada air. Dia pun tengok. Ada sebuah lagi bukit yang kecil bertentangan dengan dia. Iaitulah bukit Marwah. Dia berlari, nak pergi Marwah. Bila berjalan, nampak anak dia sampai di wadi. Wadi itu tempat rendah. Sekarang ni tempat rendah tu ditanda dengan tanda hijau. Lampu hijau tu, itu tanda wadi. Sebab itulah kita bila sampai lampu hijau tu, sunat bagi orang lelaki lari sikit. Lari anak dia panggil, Rabbighfir warham wa'fu takarram tajawaz amma ta'lam. Baca di situ. Kan? Jadi bila Hajar berlari, naik balik, jalan balik perlahan sampai ke Marwah. Sampai Marwah tengok, tak ada. Manusia ni, seeloknya kalau kita nak usaha berapa kali? Tiga. Tiga kali, tak kuat. Tujuh kali. Nah, sebab itulah malam kita bila tanya dia soalan, kenapa tujuh? Semua tujuh. Tawah tujuh, sa'i tujuh. Berapa lagi tujuh? Langit tujuh? Hari tujuh? Di Malaysia ada? Kedah tujuh. Kedah tujuh ada kat Malaysia. Sini pun ada kedah tujuh? Tak ada ni? Tak ada. Eh? Mana? Wadi tu mana lembah? Ada air. Tak ada. Tak syarat air. Air tu waktu hujan je. Nah, jadi wadi mana lembah? Tempat rendah. Bila dia tak puas hati, sekali lagi pusing. Dua. Jangan, ada ni. Ni cerita betul ni. Ada jemaah. Bukan jemaah kita. Dia buat 14 kali tu pusing. Safa, Marwah, Safa. Satu pusingan. Letih je. 14 kali. Balik-balik orang sudah setengah paruh malam. Dia baru balik teman. Tercungak-cungak dia. Kenapa? Baru siap. Kenapa baru siap? Dia kira-kira rupanya 14 trip. Jangan buat macam tu. Nampak tak mengaji. Nak malu kita. Bila dia datang balik kali yang kedua, sama juga tak nampak. Kali akhir sekali, sampai yang ketujuh, dia sudah hilang pergantungan dia dengan makhluk. Tak ada lagi pergantungan kita dengan makhluk, kita hanya bergantung dengan Allah Subhanahu SWT. Mana dia akurlah, pasrah kepada Allah SWT. Maka ketika itulah, dengar satu suara dekat dengan anak dia. Fuf, bunyi. Sudah ada. Siapa dia pula mari kacau anak aku? Dalam baby kecil. Dia pun tanya, kalau kamu ni orang baik, tunjukkan siapa kamu. Hajar minta, nak tengok. Rupa-rupa yang datang tu siapa? Malaikat. Malaikat dia mari, ada riwayat kata dia cocok dengan saya. Sup. Orang panggil apa sekarang ni? Boring. Boring-boring air. Sup. Kali. Ada dia kata, rakdah. Rakdah ni dia hentak dengan kaki dia. Top. Kita kata dua-dua tu okey lah, kalau boleh terima. Boleh jadi, mungkin dia batu situ, mungkin dia hentak dulu. Lepas tu dia cocok. Jadi riwayat tu boleh ya. Ada riwayat yang nampak macam bertembung, tapi tak bertembung bila kita jamakkan dia. Boleh jadi dia hentak dulu, lepas tu dia cocok. Keluarlah air, berlari Hajar datang. Ya, tu dia kata zam-zam, zam mana buat batas. Batas-batas takut air lagi. Sehingga Nabi sebut dalam hadis,
Tuan-tuan dalam buku ni ada hadis. Nabi kata, rahimallahu umma Ismail. Allah Ta'ala lah bagi rahmat kepada mak Ismail. Kalau dia tak batas, tak buat zam-zam lagi tu, air itu akan jadi sungai di Mekah. Akan mengalir jadi sungai. Tapi Allah Ta'ala takdirkan, cukuplah. Sebagai tanda mukjizat, cukup dengan sebuah telaga yang boleh diminum oleh seluruh dunia. Alhamdulillah, sampai lah ni. Tiap kali masuk masjid, berapa gelas orang? Masuk segelas, balik segelas. Tak. Kau tak berani masuk-masuk. Semua orang tak berani masuk. Takut tak tahan air buat, tak tahu tu. Dia masuk-masuk nak balik mana? Sambil-sambil tu keluar plastik pula. Botol, bawa balik ke bilik kan? Biasanya undang-undang Arab Saudi, dia panggil maktab zamazimah. Maktab mengagihkan air zamzam. Sepatutnya, bila kita nak jemaah haji datang ni, dia akan bagi. Setiap tingkat tu ada satu air zamzam. Tapi sekarang sampai hari ni, dah 3 Zulhijjah ni, untuk tahun 45 ni, saya tak nampak lagi ada azam-zam yang diagihkan di hotel. Kalau tidak mewah kita, tak payah ambil, dia bagi botol-botol senang. Jadi itu dia panggil zam-zam. Nabi kata Allah Ta'ala bagi rahmat pada Mak Ismail ni, kalau dia biarkan zam-zam tu mengalir, jadi sungai di Mekah. Tapi qadarallahu, takdir Allah SWT, tak ada sungai di Mekah, yang adanya telaga zam-zam. Alhamdulillah, selesailah kita. Semasa duduk di Mekah ni, minumlah air zam-zam sebanyak mungkin. Bila balik nanti, pihak tabung haji, pihak penerbangan akan beri kepada kita hadiah setiap orang satu botol 5 liter zam-zam. Ada juga semalam soalan, tak tahu daripada jemaah kita ke jemaah lain, masuk WhatsApp, saya tak cek nombor tu dalam grup ke tak ada dalam grup, sebab saya tak nak malukan kumpulan kita. Dia tanya, ustaz, boleh tak kalau saya nak masukkan botol zam-zam ni, botol-botol kecil tu masuk dalam beg dia, lepas tu dia nak masuk dalam kargo. Saya kata kalau kerajaan pihak penerbangan membenarkan, silakan masuk. Kalau tak benar, tak benar tak payahlah. Kita bagi haji kan. Kenapa kita nak langgar peraturan? Nak kenapa nak seluduk? Hajah, haji seluduk. Jangan. Kita tak main. Orang kita tak main lah. Kita salah. Kalau rasa nak air zam-zam lebih, beli je. Ada kat luar, kat bawah tu dah ada orang yang jual. Kita tunggu ambil di Malaysia. Mungkin sampai belum kita sampai lagi. Kalau nak cepat barang, kena hantar sekarang kargo. Sebab sekarang ni kapal terbang datang, balik kosong. Nanti lepas haji, balik dengan orang, jadi lambat. Jadi nasihat saya, tak usah buatlah benda-benda yang seperti itu. Apa-apa botol nak balik, tak kenyang-kenyang juga kan. Jadi bawa lah. Alhamdulillah, air zam-zam selesai. Apakah kelebihan zam-zam? Dalam hadis kata, zam-zam lima syuri balaku. Air zam-zam ni mengikut niat orang minum. Kita minum niat apa? Niat nak sehat, dia jadi ubat. Niat nak jadi muda, awet muda, jadi muda. Apa dia rasa nak muda mula, dia minum banyak air zam-zam. Dia panggil atas niat kita. InsyaAllah, Allah Ta'ala kabulkan hajat apa yang kita nak. Minum, kena doa lah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ha? Wa rizqan tayyibah. Apa tu? Wa syifa, tukar eh. Kalau dalam buku ni salah, tukar. Wa syifa'an min kulli da', ubat penawar daripada segala penyakit. Kita minum dengan niat, minum ubat, insyaAllah Allah Ta'ala sembuhkan kita. Kalau tidak sekarang pun, lambat-lambat lagi. Yang pentingnya, ada apa ni, ada usaha yang kita buat. Itu dia panggil telaga zam-zam. Telaga zam-zam ni pelik dia, pelik. Macam-macam saya dengar spekulasi sekarang ni. Dia kata air zam-zam sekarang ni tak sedap lah. Saya kata, bila air zam-zam sedap? Saya mari dulu-dulu. Kata awak tak ingat-ingat pun. Dengar orang kata, dia kata juga. Air zam-zam ni, Allah Ta'ala tanda dia sebagai mukjizat. Pernah diviralkan beberapa tahun dulu. Mungkin tuan-tuan sampai berita ni. Konon-kononnya air zam-zam kita ni kotor. Masuk bakteria lah, masuk apa dalam telaga zam-zam. Apa jadi? Ini guru saya di Masjid Haram, dia cerita. Satu malam, orang semua terkejut, orang Mekah ni. Air zam-zam keluar daripada perigi. Keluar dari telaga. Membuak-buak keluar. Sampai bomba datang, apa di keselamatan mari seduk air. Jadi kata Syekh ini, ya tentu sebab apalah, tunggu sekejap. Dia nak nafikan bahawa dia ni ada bakteria, ada apa ni, najis, ada kotor yang orang cakap. Zam-zam kata, aku sendiri aku boleh bersihkan diri aku. Dia keluar, membuak-buak keluar sampai keluar. Nah, itu dia panggil Allah Ta'ala jaga zam-zam. Dan pernah telaga zam-zam ni pernah
kering. Bila ke telaga Zam-Zam kering? Sebab orang terlalu binu ramai ke? Sekarang ni orang ramai. Dahlah bawa balik dengan kapal terbang lagi. Ni kalau ada sudut-sudut lagi ni, lagi banyak. Saya akan marah dah, awak tanya soalan tu. Saya kata bukan di sini, soalan di lain. Maknanya, tak habis-habis. Zaman pemerintahan Jurhum, nama Jurhum ni, dia kekakan. Biasanya orang-orang jahiliah ni, bila dia mari Mekah, dia akan bagi hadiah kepada Kaabah. Barang kemah ke apa ni. Jadi dia simpan dalam Kaabah tu, duit. Duit banyak, kaya Kaabah. Kemudian si Jurhum ni penjahat, dia curi harta Kaabah. Bila dia curi harta Kaabah, banyak-banyaklah berlaku maksiat sehingga berlaku perzinaan dua orang pemuda dalam Kaabah. Dia panggil Isah dengan Nailah. Dia ambil berkat. Ambil berkat pergi sini dalam Kaabah. Wali'iyazubillah. Jadi dua-duanya jadi batu. Kemudian bila berlaku banyak kezaliman tadi, bila banyak penyelewengan yang berlaku, Allah Ta'ala keringkan telaga Zam-Zam. Jadi kering. Pada air. Banyak-banyak puluh tahun hilang telaga Zam-Zam. Bila muncul balik telaga Zam-Zam sehingga dekat dengan Nabi nak lahir. Bila Nabi nak lahir, dia panggil irhasat. Irhasat ni mana tanda-tanda keajaiban akan berlaku di Mekah. Datuk Nabi, apa nama tadi? Abdul Muttalib. Dia mimpi, Allah Ta'ala bagi mimpi kepada dia, suruh korek di tempat yang telaga Zam-Zam tu. Dia pergi cangkul tadi, keluar balik air. Air ni kenapa? Nak sambut kelahiran Nabi SAW untuk diminum, untuk dimandikan Rasulullah dengan air yang diberkati oleh Allah SWT. Jadi timbul soalan kita ni, kalau kita nak mandi telaga Zam-Zam, air Zam-Zam boleh? Boleh. Nabi tak larang. Air Zam-Zam boleh kita mandi. Cuma tak eloklah kalau kita buat air teh dengan Zam-Zam. Dia sendiri sudah ada mukjizat yang kelebihan. Kenapa kita tambah lagi kelebihan teh macam kita tak percaya dengan dia? Tak aja tambah-tambah. Minum macam tu ya. Ni air Zam-Zam kita ni. Minum air Zam-Zam. Jangan duk tambah buat syai ke, buat jus ke. Tak aja. Nak buat tu beli air lain. Yang ini minum saja. Dengan doa-doa yang telah kita belajar tadilah. InsyaAllah. Jadi Zam-Zam Allah Ta'ala jaga dia. Itu telaga Zam-Zam. Tu baru satu, baru tu tanda. Berapa tanda ada tadi? Makam Ibrahim. Baik. Tanda yang kedua, makam Ibrahim. Makam Ibrahim ni apa jadi? Jadi bila Nabi Ibrahim AS tinggal anak dia tadi di sini, dia selalu datang. Bila dia datang, dia tengok anak dia, ziarah, besar. Kemudian satu hari dia datang, dia tengok Ismail dah besar. Dia kata, ya Ismail, Allah SWT perintahkan aku bina Kaabah. Bina Al-Bait. Dia panggil Bait, Al-Bait. Kamu tolong aku Ismail. Ismail kata, seronoklah Ismail, kenapa tak nak tolong? Benda baik kan? Maka ketika itulah Allah Ta'ala tunjukkan, bawa'na li Ibrahim makan Al-Bait. Allah Ta'ala tunjukkan kepada Ibrahim, di mana ke tapak Kaabah. Maka dia ambil yang tapak Kaabah tadi, tunjuk. Nabi Ibrahim, itu Ismail yang angkat batu, Ibrahim yang buat. Akhir sekali bila dah Kaabah tu dah tinggi, dia ambil batu besar, dia duduk atas batu tu. Batu tu jadi keren. Sek, dia naik. Naik, turun, naik, turun. Itu mukjizat Nabi Ibrahim AS. Tak peliklah bagi Allah SWT. Batu terkejar, pejal, keras. Tapi jadi lembek. Tengok dia punya gambar makam Ibrahim ni. Batu yang pejal tu jadi lembut. Sehinggalah kekalnya. Sampai sekarang ni, tapak kaki Nabi Ibrahim. Pernah kita tengok tak di batu tu? Tak boleh nak rapat. Tak boleh nak rapat. Ni, ada gambar dia kan? Ni batu dia, tapak kaki Nabi Ibrahim AS. Sebab apa Allah kekalkan tapak kaki dia? Kenapa? Bukti apa? Ya? Bukti Nabi Ibrahim, mari sini. Macam mana kita nak buktikan? Sekarang ni kita main ilmu saintis ni, dia ada fakta. Kalau tak jumpa fakta, dia jumpa auta. Allah Ta'ala kekalkan makam Ibrahim, ada hikmah yang besar. Hikmah yang pertama tadi, nak tunjuk mukjizat Nabi Ibrahim, batu tu boleh, yang pejal, boleh jadi lembut. Sebab tu Allah Ta'ala sebut cerita batu, wa inna minal hijarati
Lama yatafajjaru minha anhar. Ada batu yang pecah keluar air. Ada batu yang jatuh daripada atas. Kenapa awak? Min khasyatillah. Kerana takut pada Allah SWT. Pada tu bila Allah Ta'ala sebut tentang hati kita, asyaddu qaswah. Hati manusia lebih keras daripada batu. Ini yang kita bimbang hari ini. Sebab itulah bila kita banding batu dengan hati, keras hati daripada batu. Batu boleh ketuk pecah. Hati manusia ni kalau dia tutup, boleh tak boleh? Tak menganjak kata orang. Dakwah lah, bagilah hadiah apa pun. Aku tak nak, tak nak. Ha, itu dia panggil hati manusia. Maka Allah SWT tunjuk, bila selesai Nabi Ibrahim bina Kaabah, Allah perintahkan Ibrahim, panggil manusia datang mengerjakan haji. Ibrahim kata, ya Rabbi walam yablugh sauti. Macam mana saya nak panggil suara saya setakat ni? Setakat bukit, setakat ni, orang sini dengar lah. Lain-lain tak ada dengar. Allah Ta'ala perintah, ya Ibrahim, innama alaikan nida' wa alainal balag. Mau panggil je. Yang sampaikan kepada hamba ni, mana manusia ni? Aku. Maka itulah ketika Nabi Ibrahim panggil, innallaha qad ibtana lakum baitan fahuju. Eh manusia semua, Allah Ta'ala bina kepada kamu sebuah rumah, datanglah haji. Jadi kita pun jawablah. Labbaik. Labbaik. Itu mari saya cerita. Labbaik Allahumma labbaik. Itu mari situ. Labbaik maknanya kami datang. Ha. Haji berapa kali dah jawab? Labbaik. 5 kali ada dah? Lebih dah. Haji ya berapa kali jawab? Eh? Ini haji berapa kali dah jawab? 2 kali dah. Ni? 2 kali. Maknanya hok confirm ni 2 kali. Ya, akan datang kita tak tahu. Nah, maknanya kalau siapa jawab sekali, dia mari sekali. Jadi hok paling nakal sekali rasanya Abu Anas dah sini. Nah, kita jawab ni. Biar banyak kali datang. Jadi kita tak tahu berapa kali lagi. Kita doa je kepada Allah SWT. Supaya Allah Ta'ala datang lagi, kita kata alhamdulillah. Mari je. Tak tahu berapa kali, silakanlah. Selagi ada peluang, kita datang. Tak dapat haji, umrah. Nah, tak dapat umrah. Tak ada lah. Umrah yang ada sekarang ni. Dia besar. Dia lah nama dia. Nah, lagi mudah. Maka, bila panggil orang datang, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa'azzim finnasi bilhajji ya'tub. Panggil orang mari bekerjakan haji, mereka akan datang. Ya'tu karijalan wa'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik. Mereka akan datang dengan berjalan kaki, naik kenderaan, unta kurus. Yang pentingnya datang semua. Jadi kita kata ada unta gemuk, ada unta kurus, macam-macam. Yang pentingnya mereka datang dari seluruh dunia. Jadi kita kata alhamdulillah. Banyak hikmah haji ni. Tadi kita dah bincang dalam siri lepas. Hikmah haji terlalu banyak. Jadi sesal. Maka Ibrahim duduk asalnya, dia letak tepi Kaabah. Tepi Kaabah. Tapi oleh kerana sesak masa tu, ditarik duduk tempat sekarang. Tempat yang ada sekarang. 2 tahun lepas, viral pula di Malaysia ke di seluruh dunia, mengatakan kerajaan Saudi akan pindah makam Ibrahim letak di tempat lain kerana mengganggu orang tawaf. Kita kata tak semudah itulah. Sebab selepas daripada zaman Nabi SAW tu, para sahabat, kalau nak ubah pun masa tu ya, lepas tu dia tak buat dah. Dia tak buat dah. Contohnya binaan Kaabah yang ori dia panjang macam roti gitu, ada kepala bulat gitu panjang. Itu binaan Nabi Ibrahim. Waktu umur Nabi sallallahu 35 tahun, Kaabah rusak. Kena banjir, nak runtuh. Jadi ketua Mekah masa tu isytihar dia nak bina baru Kaabah sebab nak runtuh. Orang tak berani. Abraha mari kan, apa benda kan, jadi masalah. Nak runtuh ni, jadi takut. Tapi Al-Walid, ketua dia kata, aku niat baik. Takkanlah Tuhan nak murka. Besok, aku akan runtuhkan tempat yang rusak. Kaabah. Dia bawa cangkul, orang lain takut semua duduk atas bukit Safa. Duduk perhati apa akan jadi. Mungkin Taira Ababi datang pula ke macam mana. Mampu orang tua ni seorang ikut dia lah tak. Contohlah kita kata. Tapi dia kata dia nak buat baik. Kenapa dia mula cangkul, tak ada apa-apa yang berlaku. Marulah orang berani turun pergi bantu. Selepas bantu, semua siap Kaabah. Ketua dia bagi isytihar. Siapa yang nak wakaf untuk pembinaan Kaabah ini, jangan bawa kepada kami duit riba, duit zina, duit pelacuran, duit judi. Yang penting duit-duit haram jangan masuk dalam bina Kaabah.
Kita kata orang jahiliah pun tahu kedudukan masjid. Tahu tidak? Zaman kita ini macam-macam orang. Ustaz nak bina masjid, saya ada duit riba. Ada punya soalan duit riba nak bagi masjid. Tak boleh, jangan bagi. Boleh juga bagi untuk buat tandas ke, buat apa ni, jalan ke, boleh lah. Tapi body masjid orang tak buat dengan duit yang haram. Kalau nak bagi kena maklum, ni duit riba ni tak, ni duit rasuah ni, waktu saya muda-muda tu pegawai. Tapi Malaysia ni tak ada rasuah kan, saya rasa. Ada rasuah ke bapak kita? Ada bos SVRM sini. Rasuah ada? Cakap betul ni Mekah ni. Kalau tutup live pun kita tutup. Ada ke tak ada rasuah? Tak berani mengaku. Saya sendiri jawab, tak ada. SPRM tu? SPRM ya ada. Rasuah tak ada. Yang adanya bukan lain. Lepas dia dapat projek juta-juta, dia bagi duit. Nah, tuan, oleh kerana tuan bantu saya, lillahi ta'ala, saya bagi hadiah ke tuan. Dia tak bagi rasuah. Ada bagi rasuah kok. Tak, tak. Dia bagi hadiah, bagi kopi, bagi apa lagi. Dia tak bagi rasuah. Jadi, nama-nama syar'i, nama-nama yang diguna oleh syarak, jangan tukar. Rasuah, cakap rasuah. Oleh kerana awak luluskan projek saya, lillahi ta'ala, sejuta saya bagi rasuah kepada awak. Habis cerita. Berani cakap? Tak ada. Dia kata, ni hadiah lah tuan. Ikhlas pula tu. Kalau pergi ke bank ambil riba, ada riba sekarang. Maaf lah, pegawai-pegawai bank tu. Ada riba kat zaman kita kan? Tak ada. Ada. Interest lagi. Faedah lagi. Bunga. Molek-molek belakang tu. Kita baru balik haji ni. Pergi pinjam duit dengan bank. Juta. Kena bayar RM1,200,000. Ni RM200,000 ni apa encik? Kalau dia kata riba, nak ambil tak ambil? Kupiah pun belum basuh lagi. Mari Mekah. Ambil riba. Wih, celaka punya budak ni. Jadi kata, interest ni apa? Interest pakcik. Apa dia interest? Bunga. Oh, comel. Sama juga. Oh, bila kita nak cakap hal orang, dia tak ada dah mengumpat sekarang ni. Yang ada? Ini di antara penginayaan yang dibuat kepada muslimah. Biasanya, membawa ni dikaitnya orang perempuan. Tak? Nanya betul kawan tu, bawang dia goreng. Dia menggorengnya. Baik, cukup. Itu selingan kata. Sila makan makmul. Dipersilakan. Baiklah. Kita break sekat mana tadi? Pembinaan Kaabah. Jadi oleh kerana harta tak cukup, belanja tak cukup, maka dipotongnya kepala Kaabah. Dia potong. Yang ada sekarang ni, empat segi kan? Ujung tu makam apa ni Hijir Ismail, itu asalnya kepala Kaabah. Bila tak cukup ni, dia potong jadi empat segi, kemudian dia tanda bulat dia. Hijir Ismail. Ini alhamdulillah, kata alhamdulillah. Sebab apa? Kalaulah Kaabah dibina untuk ikut Nabi Ibrahim, kita ni orang taraf VIP ni, bukan VIP ni, sampai tua mati pun tak masuk Kaabah dah. Dengan adanya makam Ibrahim apa ni, adanya Hijir Ismail, sebahagian daripada Kaabah, satu hari Aisyah datang bagi tahu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku nak masuk Kaabah. Nabi bawa pegang tangan Aisyah masuk dalam Hijir Ismail. Nabi kata, salliha huna, solat di sini. Aku nak masuk dalam. Nabi kata, ini dalam Kaabah. Sebab itulah dalam undang-undang, kita tak boleh waktu tawaf kan pegang ke tu. Sebab kalau kita pegang, seolah macam kita masuk dalam Kaabah. Jadi kalau tuan-tuan mampu masuk dalam Hijir Ismail, boleh declare secara terbuka, secara resminya, aku telah masuk Kaabah hari ini. Tidak bohong dan bercakap benar. Kalau tunjuk gambar, orang ketawa. Masuk Kaabah dia tu, pakai Hijir Ismail. Orang tak tahulah. Kalau orang tahu, dia tak betul. Jadi siapa dia boleh masuk dalam Hijir Ismail, boleh solat ke berdoa itu, dia boleh maklumkan dia masuk dalam Kaabah. Kita kata alhamdulillah. Nah, kalau tidak, tak masuk dah kita ni. Dia masuk dalam Kaabah. Dia potong, jadi tanda sekarang. Itu Hijir Ismail. Jadi bila sampai ke peringkat nak masukkan Hajar Aswad ke Kaabah. Berebut. Kabilah yang kata, kami berhak. Yang ni kata, kami layak. Yang ni kata, kami, semua kami-kami belaka nak berperang jadinya. Jadi, maka ketua dia kata, ginilah. Kita tak sedut berkelahi sama kita. Kita cari seorang pendamai
yang kita boleh terima pandangan dia besok. Jadi dalam mesyuarat putuskan bahawa orang yang pertama masuk daripada pintu Bani Syaibah, orang ni akan dijadikan sebagai hakam. Hakam ni apa? Pengadil besok. Dia tunggu pagi, Allah Ta'ala cuit hati Nabi SAW untuk masuk ke melalui pintu Bani Syaibah. Pintu Bani Syaibah ni dah pintu yang kita nak pergi ke Babu Salam tu. Ha, itu Bani Syaibah. Sebab rumah Nabi SAW duduk di ujung Marwah. InsyaAllah lepas haji ni saya bawa tuan-tuan berjalan kaki. Jalan kaki, tuan-tuan lah berjalan kaki, saya naik Ferrari. Itu kita tak rugi. Oh, Ferrari tu Masya Allah, atas bukit ni boleh jari tamis lagi atas bukit. Kagoh dia, jadi kita berjalan. Tapi kena ikut lah, jalan yang kuat lah, yang tak larat, tengok live. Kita akan tengok lokasi rumah Nabi lahir dekat mana, lokasi rumah Nabi dengan Sayyidah Khadijah dekat mana. Menarik tempat. Jadi, itu lokasi Nabi kita masuk ikut tu. Bila pergi ke masjid, pergi ke Kaabah. Jadi dia masuk, Bani Syaibah, oh bertempik dia orang. Alhamdulillah, ja'al amin. Yang masuk hari ni, al-amin masuk. Siapa dia al-amin? Nabi SAW. Dia panggil daripada awal lagi, al-amin. Nah, jadi dia panggil mari, oh setujulah. Allah Ta'ala masa tu belum ada wahyu lagi, dia belum Nabi lagi. Dia umur 35. Maka Allah Ta'ala bagi ilham kepada Nabi SAW supaya damaikan orang. Macam mana cara dia? Dia ambil kain, letak Hajar Aswad tadi, ambil semua wakil-wakil kabilah tadi, yang berperan tadi, pegang kain, angkat. Jadi semua masing-masing mendapat apa? Dapat kemuliaan mengangkat Hajar Aswad. Nah, itu cara penyelesaian. Kita pun kalau ramai-ramai nak, kita letak belakang. Jangan-jangan. Kita bawa, angkat. Sampai dekat dengan nak pasang Hajar Aswad, Nabi angkat dengan tangan mulia, pop, masuk. Itu sama masalah. Jadi tak ada siapa boleh kelahi, tak ada siapa boleh. Tak ada satu titik darah yang tumpah hasil daripada pertikaian yang di apa ni yang diselesaikan oleh Nabi SAW secara hikmah dan kebijaksanaan. Alhamdulillah. Hajar Aswad. Maka Hajar Aswad ni salah satu daripada batu yang turunnya asalnya bercahaya sawadahu dunub bani Adam. Nabi kata asalnya dia bercahaya putih comel tapi hitamnya Hajar Aswad dengan sebab dosa manusia. Jadi itulah kata ulama, dia kata kalau batu pun hitam dengan sebab dosa, hati kita yang sudah hitam ni, lagilah bertompok hitamnya dengan sebab dosa kita. Maka kedatangan kita di sini insyaAllah, kita basuhkan hati kita dengan air zam-zam, sampai ke air zam-zam ke hati. Mana doktor? Siapa ke doktor? Tak apa. Air ni dia masuk ke dalam perut, dia tak pergi ke ni. Jadi kita nak basuh dengan apa? Nabi dia basuh dengan zam-zam. Berapa kali Nabi kita belah dada? Ha? Waktu kecil? Waktu dia nak Mi'raj? Belah sekali lagi. Ha, jadi itu dia panggil isyarat lah. Kita hari ni kita tak belah dengan, jangan cari pisau pula, nak pergi haji ni kita belah dulu sekali. Cari pasah tak? Ha, itulah. Biasanya main belah-belah dada ni, waktu suami nak kelentong bini ya. Tak, kau tak percaya, belahlah dadaku. Jangan main. Bini pun aku belah semua, orang tua ni mati saja. Jadi itu dia panggil waktu dia kelentong bini dia, jadi jangan belah. Jadi kita sekarang ni nak basuh hati kita dengan apa? Dengan zikir. Lagi? Baca Quran. Lagi? Zikir, istighfar. Sebab itulah ulama kata, mana lebih manfaat untuk hati kita? Zikir ke? Istighfar, zikir, baca Quran, selawat, ataupun istighfar dan taubat. Mana yang lebih manfaat? Ha, menarik dia punya soalan, analogi dia. Mana yang lebih manfaat? Gabung. Ya? Gabung. Ada yang punya analogi menarik. Dia kata tengok jenis kain. Kalau kain tu kotorannya tebal, kita kena rendam dengan air panas. Masuk kelorok, masuk sabun, pergi cuci dulu, barulah. Manakala kain tu dah bersih, cukup dengan apa mana, pewangi. Hati kita hari ni banyak berkarat dengan dosa-dosa kita. Maka kita banyakkan istighfar. Banyakkan taubat. Manakah air yang paling mujarab untuk membasuh hati? Air apa? Air zam-zam tak sampai tadi? Doktor kata, kau ada doktor lain nak bantah doktor ni? Kita lawan dua doktor. Masalahnya, suami pun doktor, isteri doktor, bila dia paham watah, doktor lain tak ada, tak boleh cabar, tak ada. Jadi dengan air zam-zam tak sampai, yang sampai ke hati kita,
dengan air mata. Menangislah kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan takut. Nak menangis kat bilik, takut orang tengok, mari menangis kat surau ni. Ha, saya pun nampak. Siapa dia, mari pukul 2 pagi lah. Yang penting kita pergilah. Jangan ambil gambar, jangan duduk rakam lah. Ni setengah orang ni, Masya Allah. Lepas dia menangis depan Kaabah, ambil live. Alhamdulillah, baru sudah nangis depan Kaabah. Apa punya taubat macam ni? Ini penyakit yang baru timbul di dekat Kaabah ni. Penyakit gila selfie. Gila share nama dia. Ha, penyakit gila selfie ni berat juga kita. Oh, pada. Kerja dia asyik selfie ya. Kita dengan Allah SWT biar ada hubungan rahsia. Sebab itulah Imam Syafi'i tulis. Tulis kata-kata Syafi'i ini. Saya takut terlupa, saya sebut awal. Patut tajuk lain. Imam Syafi'i kata, rahimahullah ta'ala, siapa nak bersihkan hati dia? Ini tip bersih hati. Siapa nak bersihkan hati dia? Siapa nak cerahkan dada dia? Siapa nak lapangkan jiwa dia? Dia kena buat 3 perkara. Dia kena buat berapa perkara? 3 perkara. Yang pertama, tarkuz zunub wa ijtihabil ma'asi. Dia kena tinggalkan dosa-dosa dan maksiat. Menjauhi maksiat. Mana dosa lepas, kita taubat. Maksiat yang akan datang, kita jauhi. Jangan lagi ikut. Jangan lagi buat. Water yang sepatutnya yang pertama tadi, tukar nombor. Yang pertama, ataupun dua pun boleh. Watarkuhu mala yakni, tinggalkan benda yang tak ada faedah kepada jiwa kita. Apa benda tak ada faedah kepada jiwa? Bercakap kosong saja. Ataupun duk lara, duk tengok cerita-cerita movie, duk Mekah pun tengok movie lagi. Tak. Eh, ada. Saya nak pergi ziarah seorang keluarga saya datang, pergi ke hotel Haji Muhammad Haji lah. Orang lain tidur belakang malam. Biasa ke malam ngantuk ni mula sampai. Ada seorang pakcik ni tak tidur dia. Dia tengok TV. Tengok TV pula kebetulan masa saya masuk dia, dia tengok cerita yang tak sepatutlah kita mari haji. Saya pegang, kenapa tak tidur? Tak mengantuk. Ni tengok cerita ke apa? Eh, lalu je saat ni tu, tak tengok lagi. Kita tengok dia tengangor, situ tadi lagi. Jadi janganlah, usahalah kita, jangan duduk main. Tengok-tengok, sebab dalam handphone kita ni ada alat, dalam TV hotel ni, insyaAllah lah hotel kecil macam ni tak ada. Kalau hotel besar-besar tu, dia punya parabola dia, sampai 50 channel, dia yang tak ada hotel pun ni, TV yang tak kena waktu tidur. Dah kita tidur sini, Malaysia tak tidur sana. Jadi kita tengok baik-baik. Maka tarku malah ini tinggalkan benda yang tak ada faedah. Kita pergi masjid, buatlah benda-benda yang berfaedah. Baca buku, khatamkan buku Mekah ni, insyaAllah ada faedah. Yang paling berfaedah, khatam Quran. Dan apa saja doa, itu faedah. Yang ketiga, ini yang saya nak poin yang dia ketiga. Wal yakun bainahu wa baina rabbihi khabiyatun min amalin. Dia kena ada di antara dia dengan Allah, rahsia yang tersendiri. Bila kita aman, buat amal, rahsia. Zikir ke apa tak cakap orang. Tahun lepas ada satu kumpulan. Dia baca Quran kat masjid. Bila khatam Quran, panggil semua orang. Nak khatam Quran di sini. Saya mari tengok kuih banyaknya. Buat apa tu? Khatam Quran. Kata dia mengaji Quran ke? Tak. Dia baca sorang-sorang ya. Waktu bila dia khatam, kata-kata rahsia kan. Nak buat jamuan, buatlah kita makan. Tapi tidak perlulah nak tular-tularkan. Siapa mereka nak belah kek khatam Quran kat Mekah. Macam-macam lah ni. Dia panggil zaman tular ni, zaman TikTok ni, punah banyak ibadat kita. Kalau kita tak kontrol, tak kawal. Punah banyak. Jadi, waliyakum bainahu, ada di antara dia dengan Allah Ta'ala, khabiyyatun min amalin, amalan yang tersembunyi. Biar dia. Besar tu amalan sembunyi tu. Yang kita nak, besar dia kedudukan. Jadi kita buat zikir, tak suci dengan orang berapa ribu. Kita solat, tak wajar cerita orang berapa rekaat. Tak payah duk update lah. Sekat mari, 3 hari ni, Alhamdulillah. 100 rekan ada, selesai di Masjid Haram. Ha, naik tarah. Agak-agak berapa like dapat. Dia tunggu pula tengok tu. Ha, siapa yang pertama like, aku nak beli kopi yang suami bagi dia. Macam-macam dia punya gaya. Jadi kita nak. Maka hubungan kita dengan Allah, rahsia. Kita doa, kita istighfar, kita zikir, kita sedekah. Kalau boleh rahsia, tak cerita dengan orang. Dan kalau sedekah yang perlu kepada publik, baru kita zahirkan. Macam orang wakaf dekat bangunan dah. Koriah kita nak masjid baru. Kita ada duit, kawan-kawan kita ramai korporat. Jadi kita boleh tunjuk, saya bagi sedekah 10 ribu. Hak zahir lah. Hak tak zahir 100 ribu mungkin. Supaya orang lain pula, oh, Pak Haji tu 10, takkan aku tak 10. Tak, saya dengan dia satu level ya. Sama-sama jusabi belakang. Nah, contohlah dah, kalau ada gaji. Kalau kita sama-sama al-faqir Allah belakang kita ni. Bagi 10 ringgit, dia kata apa. Jadi, yang pentingnya, faham tu tajuk dia. Biar kita ada rahsia kita dengan Allah SWT. Ha, baiklah. Maka, jadi dalam Kaabah tu ada makam Ibrahim sesarah.
Hajar Aswad dah selesai. Makam Ibrahim sekali lagi lah. Makam Ibrahim sekali lagi. Kenapa Allah Ta'ala kekalkan makam Ibrahim ini supaya tidak hilang? Sebab menjadi tanda, ha, tadi, Ajah jawab tadi. Ini terjawab secara spesifik lah. Menjadi tanda benarnya keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Ibrahim Alaihissalam. Ni dalam dalam bukunya saya tulis syair kata-kata Quraisy masa tu, dia kata mautiu qadam. Tepat pijak kaki Ibrahim ni sama tapak kaki ni dengan tapak kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab ni dia panggil qiyafah. Qiyafah ni pengecaman dia yang cukup hebat. Dia tengok kaki Nabi Ibrahim, dia tengok kaki Nabi hadhihi min ba'd. Cucu ni daripada orang ni. Masya-Allah tabarakallah. Satu hari Usamah bin Zaid dengan ayah dia Zaid bin Harithah, dia beza warna dua tu. Orang kata ni bukan anak dia ni, lahir warna ni. Nabi susah hati buat cucu angkat dia kan. Tiba-tiba dua orang tidur, tidur sekali, kaki ternampak, mari Arab kata, dia kata hadhihi min ba'd. Kaki ni mai daripada orang ni walaupun warna berbeza. Gembira Nabi SAW. Yang peliknya kita, berapa kali balik rumah, tiba-tiba tengok selipar orang lain baru, sebelah. Selipar kita sebelah. Tak tahu kaki siapa naik. Ini masalah kita. Kaji kau kita. Balik-balik, astagfirullahaladzim. Mana sebelah besar? Sebelah besar, tahan berdahan kau. Kalau selipar sama, tukar saya. Ini selipar warna lain tu, jawab dia sebelah. Bini dia tengok, warna bang pelik ni. Dia kata, aku, kaki aku ni tak perasan langsung. Tak ada langsung menurut Quraisy. Semalam orang muasasah bagi. Dia nak bagi kad nusuk. Dia bagi jemaah, saya punya tak ada. Kata Wayne Hagi, mana aku? Dia gitu dia tengok. Dia tengok kejap, oh dia sebut nama saya. Kata bijak mu ni. Mu tahu nama aku? Gitu pun tengok takut-takut. Takut apa dia kad ni terdedah. Dia kata, "Pi mukhi, aku tengok dah pasport mu di pejabat. Aku perhati tengok muka mu ni. Kejap lagi nanti aku bagi." Oh, you kata Arab bijak. Kita selipar kita pun boleh tukar. Dia tengok muka. Ha. Arab klien tu bijak juga. Ada vest kita kan, ada nama sini. Oh, dia pergi Osha. Ya, doktor. Mari peluk kita. Gitu. Kakak ni dengan mak, kena mana? Kata, kef ta'rif ni. Dia pun suka ketawa. Ha, ha, ha. Akhir sekali, dia tunjuk di vest ada nama. Kata, bodoh aku. Kita ni jangan betul sangat lah. Eh? Jangan betul sangat. Cerita Kaabah tak habis lagi. Sebab, kalau tidak ada cerita sedap. Nanti selingan nanti insyaAllah. Siapa mana kita ni? Siapa ketapa kaki Nabi Ibrahim AS? Jadi nak buat kaki Nabi Ibrahim AS? Jadi Allah Ta'ala kekalkan dia. Pasal tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Fihi ayatun bayyinat maqam Ibrahim. Kalau sebut zam-zam, orang tahu dah. Dengan kelebihan dia, dengan air dia, dengan mukjizat dia, macam tapi bila sebut makan Ibrahim, kita akan cari apa yang Allah nak sebut pada kita. Ada sebab dia jadi keren? Kita tak nampak. Tapi bila kata nak pengesahan, mengesahkan bahawa Nabi SAW memang keturunan Ibrahim AS, tak ada lagi, maka betul. Arab yang tengok masa tu, dia kata ini daripada ini. Kaki dia. Ha, Masya Allah, tabarakallah. Jadi habislah komponen kitanya. Kaabah sudah. Cuma ada lagi di Kaabah tu ada Multazam, tempat kita doa kalau kita mampu dapat situ. Kemudian kita ada lagi makam Rukun Yamani. Rukun Yamani tu kalau kita boleh gosok, boleh sentuh, kita sentuhlah waktu kita tawaf tu. Ya. Bismillah, sentuh ya. Lepas tu pergi. Kalau tak boleh sentuh, tak payah isyarat. Tak payah isyarat aja. Yang isyaratnya hanya di Hajar Aswad saja. Ya. Pasal itulah kata pengkaji, nama dia Muhammad Tahir Al-Qurdi rahimahullah, dia bawa ada 3 jilid kitab besar. Dia panggil Tarikhul Qawim, sejarah yang kuat tentang Mekah. Dia kata di antara benda ajaib yang Allah Ta'ala jaga Kaabah ni, walaupun masa Quraisy tu semuanya masa penyembahan batu, penyembah berhala, tak ada seorang pun sembah Kaabah. Allah Ta'ala tak izinkan Kaabah untuk disembah. Sebab dia jadi mercu tanda kesatuan umat Islam di seluruh dunia. Tuhan jaga dia, orang tak sembah dia. Nah, kemudian semua patung, dia tak sembah Kaabah dah. Dia tak patung dia dekat Kaabah, dia semua patung, dia tak sembah Kaabah. Batu Kaabah tidak disembah. Patutlah bagi orang tak cerdik, setengah daripada non-Muslim ni, dia kata duduk perli kita. Yang dia tu sembah batu, apa dia sembah batu? Kita tak sembah batu, kita sembah Allah SWT. Cuma batu tu menjadi mercu tanda. Kalau kita tak ada Kaabah, agak-agaknya satu rumah solat, berapa arah akan pergi? Ayah dia kata, kau ni senang. Mak dia kata, aku nak adat kau ni. Anak kata, apa salah saya adat sana? Lima sejarah, lima sudut akan pergi. Jadi kita tak ada satu.
Satu lagi yang pelik, di antara dua batu, satu batu disebut dalam Quran, apa dia? Maqam Ibrahim. Satu lagi Tuhan tak sebut dalam Quran, tapi disebut dalam hadis, nama dia Hajar Aswad. Hajar Aswad boleh gosok, sunat gosok, boleh pahala gosok, Maqam Ibrahim tak boleh gosok. Itu beza antara dua batu. Siapa yang membezakan dia? Siapa bezakan dia? Syariat. Kalau ni Nabi gosok, bila Umar mari tawaf, dia tengok sampai dekat Hajar Aswad, dia kata, hey batu. Umar ni dia biasa sikit. Bahasa dia sedap. A'lamu annaka hajar. Aku tahu pun batu. Jadi dia cakap je sebab. Tapi oleh kerana aku tengok Nabi cium, qabbal tu, aku cium. Itu dia panggil. Dalam hikmah haji semalam kita bincang, banyak tentang haji ni, ta'abudi. Tahu mana ta'abudi? Kita buat semata-mata ikut, semata-mata akur, semata-mata patuh, semata-mata taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau main mikir dengan otak, jeng kita. Banyak benda yang kita tak nak buat. Betul tak? Alhamdulillah. Jadi habislah dekat Kaabah. Sekarang anda berada di Mekah. Maknanya di Mekah ni pahala yang kita boleh. Berapa banyak? 100,000 solat. Semua tempat. Termasuk di hotel kita 100,000. Jangan tak pergi masjid pula. Semua tanah haram Mekah ni 100,000. Kita kata alhamdulillah. Kita pergi Mina nanti. InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan doakan. Biar pihak muasasah luluskan permohonan kita. Kita nak pergi tarwiyah ke Mina pada hari 8. Bismillahirrahmanirrahim. Kada tak nak pergi. Dia kata kenapa kita pergi awal orang lain di sini? Pergi awal di sini ke? Solat di Bina masih lagi 100,000. Tak rugi. Yang pertama. Yang keduanya, nusuk. Nabi kita pergi ke Mina. Mari saya nak bakar pergi haji. Pergi ke tarwiyah. Semua orang. Jadi kenapa kita yang ada peluang nak pergi, tak nak pergi? Orang tak ada peluang, sukalah dia nak pergi. Ada beberapa orang yang bagi jumpa saya. Ustaz, saya nak keluar daripada grup. Saya nak pergi sendiri. Saya kata jangan pergi. Tahun ni ada mazhab baru. Nama dia mazhab nusuk. Ha, dia dua ya. Sama ada nusuk kita dapat. Ataupun kita nusuk. Orang kata kata. Nusuk mana tersembunyi lah. Sembunyi. Kalau tak kena tangkap, alhamdulillah. Kalau kena tangkap, balik saja. Itu yang baik. Saya cakap, saya nak, kalau ada kawan-kawan tanya, nasihat dia, jangan keluar daripada gerombongan tabung haji. Kita tidak tahu hari ini apa akan terjadi. Mungkin dia sekat sungguh. Orang yang tak masuk dengan bah muasasah, dia halau balik, kita nak pergi haji mana. Nak sunat, hilang, rukun, rugi kita. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dapat pergi perjalanan ikut yang asalnya yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila habislah kita dekat Kaabah, selesai dah kita tawaf pun sudah, beza antara dua batu pun sudah cerita, ada pun di Bukit Safa dan Marwah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa dia akan naik ke Bukit Safa sebab di tepi Kaabah ni ada dua bukit besar. Satu bukit Jabal Abi Qubais. Abi Qubais tu satu lagi yang bertentangan dengan Abi Qubais, nama dia Jabal Qu'ayqian. Cuba kata. Jabal. Ha, kalau boleh sebut ni sedap. Qu'ayqian. Ha. Lihat. Boleh kata. Ha, mudah eh. Mudah. Dia panggil mudah juga. Pasal makan buah tamar ni kali. Tu main makmur semacam ni. Dengan minyak zaitun. Ha, minyak zaitun pun jadi juga. Jadi Abi Qubais tu nama orang. Jadi Jabal Abi Qubais bukit besar situ. Satu lagi dia panggil Qu'ayqian yang bertentangan dia. Jabal Qu'ayqian dah masuk dalam binaan masjid baru Raja Abdullah rahimahullah taala yang disambung oleh Raja Salman ni. Ha, itu masjid tu. Jadi dua bukit besar di Mekah ni, Abi Qubais dengan Qu'ayqian. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu duduk, dia duduk di Abi Qubais. Jadi Nabi kita Abi Qubais ni tempi dia bukit Safa atau Safa bukit Abi Qubais. Jadi Nabi kita berjalan daripada rumah dia, daripada apa ni tadi, tempat sa'i tadi, Marwah, dia berjalan, dia akan pergi ke Safa. Tempat apa Safa? Sebab di ujung Safa itulah rumah Arkam bin Abil Arkam. Bukan Arkam di ISB, bukan. Arkam bin Abil Arkam yang asli. Di situlah tempat dia sembunyi, dakwah secara siri, secara perlahan. Di situ. Nantilah kita pergi ziarah nanti insyaAllah. Cuma bila Nabi kita selesai daripada tawaf, dia akan pergi sa'i. Sa'i itu naik atas Bukit Safa.
Atau bagi Safar dia berlakunya peristiwa yang Isah dengan Nailah yang kata buat benda keji tadi yang jadi batu tu, orang Arab letak seorang atas ni, seorang di atas Marwah. Jadi bila dia pergi sa'i, dia pergi tengok budak tu, eh kesian kau ni, tak ada tempat lain ke nak buat benda tak baik. Akhir sekali bila mari Islam dibuang, mana Nabi kita nak sa'i antara Safar dan Marwah, sahabat-sahabat rasa macam berat hati. Eh macam mana ni? Dan ni tempat orang berjalan tengok berhala dulu. Maka turun ayat Quran. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihim. Jadi Allah Ta'ala kata safa dengan marwah ni sya'ar. Simbol kepada ibadat kepada Allah SWT. Kalau mau jalan dua ni, dia suruh ingatlah cerita-cerita yang dibuat oleh puak-puak Quraisy. Kerana itulah di antara hikmah bila Nabi naik tempat safa, dimulakan dengan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah. Jadi Nabi kita baca doa yang dia sebut dalam bukit Safa. Sebab apa? Sebab tempat inilah tempat Nabi kita dihina dulu. Jadi tuan-tuan kena ingat, bila naik bukit Safa jangan duduk kena nak habis trip je. Kita kena baca doa situ. Kenapa Nabi sebut La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah? Sebab atas bukit Safa ni banyak peristiwa yang menyayat hati. Tuan-tuan baca dalam buku ni saya dah letak. Di antaranya waktu Nabi kita diperintahkan oleh Allah SWT supaya zahirkan dakwah dia. Nabi daripada rumah Arkam, dia naik atas bukit Safa. Dia panggil. Ya maksyara fulan, fulan mari, kabilah semua hari. Datang, dia kata, Muhammad nak cakap apa? Nabi kata, aku nak tanya kamu. Kalau aku beritahu di belakang bukit ni ada rombongan pedagang yang nak sampai, kamu percaya tak? Oh, percaya. Engkau tak pernah bohong ya Muhammad SAW. Kalau aku cakap belakang ni ada tentera nak serang Mekah, percaya juga. Orang panggil bahasa kita sekarang nak test market. Nak tengok kepercayaan Quraisy tak ke mana. Barulah Nabi kita tanya, kalau semua kamu dah percaya dengan aku, maka aku maklumkan bahawa inni rasuli rabbil alamin. Aku ni utusan Allah. Ketika itulah pak zara dia mendiang Abu Lahab bangun. Bertempik, dia kata, tabbalaka ya Muhammad. Celaka Muhammad. Sehingga Allah Ta'ala turun ayat Quran, tabbat tiada. Abu Lahab bin Wahab. Celaka Abu Jahab. Abu Lahab, tak ada siapa yang boleh maki orang dalam solat, kecuali kita boleh maki Abu Lahab. Sebab dia maki Nabi di khalayak ramai. Jadi kita kena ingatlah, bacalah dalam buku ni, tuan-tuan dan puan-puan, naik atau bukit Safa, jangan kira nak habis shot je, nak habis trik je. Kita kena tengok apa yang peristiwa yang berlaku di tempat. Kerana itulah, kemudian bila kita berjalan, ingat pula kepada mak kita Hajar alaihissalam, bagaimana pengorbanan dia, bagaimana keadaan yang ada itu. Wallahu alam. Tamatlah secara ringkasnya cerita. Yang lebihnya baca dalam buku Mekah. Sekarang ni kita nak pergi kepada soalan-soalan ataupun tanya-jawab. Yang belum makan makmur dipersilakan. Yang puasa boleh ambil. Saya pun nak makan jugalah sebab tu nak break ni. Baik, sekarang semalam kita dah bagi zikir lepas solat. Zikir yang jemaah yang belum dapat ni, sila bagi. Zikir lepas solat yang kuning ni. Buku zikir pagi petang dah ada? Belum dapat lagi? InsyaAllah akan dapat. Kalau tak dapat juga ambil PDF lah. Baik, ada soalan sila. Kita utamakan soalan depan dulu, belum soalan online. Ya sila. Aha, ada mic lain satu lagi biar dia. Dah ada. Orang yang bawah tak dengar salah. Kenapa nama panggilan Dr. Ustaz Abanan? Ah, baik. Hari ni sini soalan boleh bagi makmur ni. Kenapa tapak kaki Nabi Ibrahim tu makam di Makkah? Ah, menarik. Banyak lagi soalan kah? Soalan yang pertama ni kena jawab lah. Tak dari Pak Haji ni.
Alhamdulillah, biasanya orang Arab ni dia akan guna abu. Dia panggil kunyah. Abu tu mana kunyah. Jadi waktu anak belajar di Madinah tu, Allah SWT rezekikan kita dapat anak masa duduk ngaji. Masa-masa master dua orang, masa sambung PhD dua orang pula dapat. Jadi empat orang. Jadi anak-anak yang sulung, yang pertama nama dia Anas. Jadi kita letak nama Anas Madani. Sebab Madani itu sebab dia lahir Madinah. Mungkin Madani yang baru 2 tahun ni tak jadi. Madani Malaysia tu baru. Yang ori yang kita ni. Ini ori punya ni. Jadi semua anak yang 4 orang lahir Madinah tu ada Madani lah. Kita panggil lah Madani belakang. Anas, Amir, Asim, As'ad. Semua ada Madani sebab lahir di Madinah. Jadi semua lelaki. Jadi itu soalan untuk perkenalan lah. Nama kita nama macam nama yang tertulis lah. Ha, Arab sekali tengok berkenal, kita dah besar. Ada juga makcik, dia dapat iklan daripada 3D tengok nama kita, dia kata tak mau. Dia nak pergi dengan Abu Anah Haji. ada orang beritahu dia. Dia kata, ustaz tak ada ke iklan? Kata, tu iklan tu. Ni nama lain. Kata, tak nak. Tu nama dia. Hak ni nama gelaran dia. Macam-macam makcik itu. Jadi soalan yang kedua, kenapa maqam tu nama dia? Maqam tu maknanya tempat berdiri. Maqam tempat berdiri ataupun kedudukan. Macam dalam doa, wa ba'asu maqaman mahmuda. Engkau bangkit Nabi di tempat yang tertinggi. Sama ada makam tempat kita berdiri, boleh lah. Macam kita duduk sini sini. Ini makam Pak Cik. Pak Cik Khalil. Jafar. Ini makam Pak Cik Jafar ni. Sebab dia duduk situ. Boleh lah kita panggil. Begitu mana makam. Baik. Silakan. Ya. Kalau dalam Kaabah solat boleh menghadap semua arah kan? Ya. So, dalam Haji Ismail tu oleh kerana kita ada Kaabah depan kita dah. Kat luar tu dinding dia tak boleh lah. Kena pergi ke hadap ke ibu dia. Betul. Tapi kena hadap ke ibu dia. Ibu dia belakang. Yang besar tu ibu dia. Yang ni kepala dia. Jadi kita. Jadi kalau kita hadap keluar maknanya kita lari daripada Kaabah yang asal. Jadi bila masuk, boleh masuk dalam tu masuk, jangan tak masuk. Ada dah yang boleh masuk dalam masa haji ni? Masuk dah? Dulu. Haji ni masuk. Tahun lepas ada seorang pemuda, dia bagi tahu saya, dia kata, ustaz, saya ni tetamu Allah, kata dia. Apa kelayakan tetamu Allah? Dia kata, awak nak apa tu, hamil belaka. InsyaAllah. Dia kata, dia nak kucuk ajar aswak. Kata kau minta dengan Tuhan, jangan minta dengan aku. Sekejap-kejap dia datang. Alhamdulillah, kucuk ajar aswak tadi. Kata, bijak ni. 3 kali mesti haji tahun lepas, dia boleh kucuk ajar aswak. Sebab dia nak. Ini masalah kita ni, pergi tengok ajar aswak, payah. InsyaAllah, baliklah. Tak akan kucuk ajar aswak. Mari pula payah juga. Tapi, kena usaha lah. Cuma saya bagi amaran, nak kata amaran kaya-kaya sangat. Bagi peringatan, kalau ada sedikit mari, bapak-bapak ke ibu-ibu mari tanya, mau kucuk ajar aswak bu? Tanya dia, awak siapa? Ramah dah cuma kena. Ada orang minta 500, ada yang 1,000 dia minta. Sindiket mari, 4 orang, dia pegang pakcik ni. Dia pandai teknik. Dia masuk, memang boleh kucuk ajar suat. Selepas dia kucuk ajar suat tu, 500. Tak boleh bayar. Tak, mana hotel. Dia ikut sekali siapa ke hotel. Dia tahu. Kalau kata tak ada tempat, dia kata mana kak cucuk pergi kat ATM. Ambil duit. Yang penting, awak takkan free. Kita nak khidmat orang kena bayar lah. Anda pakcik tu main dengan dia. Oh saya ingat orang, saya dalam hati sok, Masya Allah doa aku makbul. Allah hantar bagi malaikat ke orang ni. Tak sudah kujak sahabat baru tahu bukan malaikat bukan orang. Ini sedikit punya barang. Hati-hatilah. Silakan. Ada soalan lagi, dia kata masa kita nak berdoa di tempat mustajab, doa di Kaabah, contohnya di bawah pacu ramah di ruku yang mani makan orang, sebab orang sentiasa ramai. Doa masa tawaf atau masa boleh ya. Yang penting tempat itu satu faktor. Doa yang paling mustajab, doa daripada hati yang berhajat. Tulis itu. Doa yang paling mustajab, doa daripada hati yang berhajat. Kalau kita pergi tempat pun Allahumma filallah, tapi hati doa kaya benda lain, tak mustajab juga. Sebab itulah doa yang paling mustajab kalau kebetulan dengan waktu, tempat dan orang yang berdoa sendiri tu.
Itu yang paling nak. Sebab itulah kita tengok orang yang kena zalim, mazlum, doa dia mustajab. Nabi sebut, da'watul mazlum la turad. Doa orang yang kena zalim ni tidak ditolak. Kenapa? Sebab dia berdoa dengan hati dia. Sebab itulah anak, kalau mari orang minta tolong, ustaz tolong doa dengan saya. Dia nak bagi duit, saya kata jangan bagi duit. Sebab bagi duit saya buka sampul nanti, lain pula dia punya giat doa. Kalau bagi 500 tak sama ke 50. Alah 50 ya. Bunyi kata projek juta-juta. Gitulah ya Allah dulu kalau projek dia dah. Kalau bagi dia 1000, saya panjang juga doa kat Kaabah tu. Jadi sebab itulah kalau kita nak doa, kita doakan betul-betul. Jangan tengok sampul orang. Gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila orang minta doa, dia doa seketika tu juga. Dia doa waktu tu juga. Berkata malam ni ya doa. Jadi malam ni balik tengok sampul berapa dia bagi. Tak pandai dengan projek juta ni. Ha, kena. Masuk tenda 2 juta. Bagi duit 20 riyal. Tak gerak. Jadi waktu mustajab doa ni waktu hati kita berhajat. Sebab itulah ibu bapa berdoa kepada anak lebih daripada orang lain doa. Tak boleh ke tawasul dengan doa orang soleh? Naam boleh. Tapi cakap tadi, keikhlasan dia setakat mana kita tak tahu. Nah, tengok. Masa lepas pada haji, balik daripada wukuf Arafah tadi, Muzdalifah, kita nak pergi mana? Jawab dia pergi ke Mina kita. Kita agak pergi ke Mina dulu. Melontar Jamrah Aqabah. Kemudian insyaAllah yang laki-lakinya kita bercukur. Semalam kita dah muzakarah dah. Bersetuju dah kita nak cukur belakang ya. Cukur belakang tu. Tak ada dengan pisau belakang. InsyaAllah ta'ala. Habis hari 12 tu baru kita balik tawaf dengan sa'i. InsyaAllah tawaf hari 12. Last sekali. Sebab apa dia, sebab apa balik awal? Sebab kita nak tawaf dengan sa'i pada masih lagi dalam hari haji tu. Sebelum tamatnya hari tempoh haji. Ada doa dalam biasanya doa orang yang baca. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura. Lagi. Wa sa'yan mashkura. Ha kata, dengar. Ha. wa zamban maghfura. Lagi. Wa tijaratan lan tabur. Pasal apa doa ni dibaca? Allahumma ija'alhu hajjan. Kita minta jadi haji yang diterima oleh Allah SWT. Haji mabrur. Satu. Wa sa'yan mashkura. Sa'i yang disyukuri. Apa ni sa'i? Usaha yang kita buat. Mana hasil usaha kita buat, kita dapat banyak ke, dapat sikit ke, kita syukur kepada Allah SWT. Itu makna sa'yan masykura. Wa zamban, maafu dosa yang diampunkan. InsyaAllah Tuhan ampun dosa kita. Allah janji nak bagi keampunan kepada kita, takkanlah bila kita mari, tak dapat keampunan. Kecuali orang tak minta ampun dengan Allah. Itu bukan salah, itu salah dia. Jadi itu di antara doa yang maksur lah, yang dibaca oleh golongan salaf. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak rugi. Perniagaan kita dengan dunia ke perniagaan dengan Allah? Dengan Allah yang paling besar sekali dia punya keuntungan. Kan? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Nak ke tidak aku tunjuk pada kamu perniagaan yang melepaskan kamu daripada azab. Ini perniagaan yang paling untung sekali. Perniagaan kita dengan Allah azza wa jalla, nego dengan manusia tu boleh begitulah. Tak banyak mana boleh pun. Ya. Baiklah. Ah, silakan ada lagi soalan. Abiro. Ya. Fadhil. Tapi bila sampai sana, bila sudah hari daripada pekerjaan yang selain kita boleh niatkan kepada kita niatkan. Ya. Kita memang iyalah. Insya-Allah. Yang pentingnya tuan-tuan dan puan-puan bakal haji semua, kita niat seperti yang Nabi kita arahkan. Khudhu anni manasikakum. Ambillah amal haji kamu ikut apa yang aku buat. Jadi kita ni aku nak ikut yang Nabi buat. Bila sampai di sini, tak terikut. Dengan pergerakan bah yang berbeza, dengan waktu yang berbeza. Jadi kita insyaAllah kata di para ulama, dengan niat yang baik, kita akan dapat pahala yang besar di sisi Allah SWT. Ada setengah orang lari.
lagi daripada pakej ni. Sebab tak mau bagi tarwiyah. Dia sanggup dia tukar pakej lain, dia kata dia tak mau ikut Abu Anas sebab Abu Anas bawa jemaah dia pergi tarwiyah. Dia kata leceh sebab kita duduk Mekah lagi satu hari lagi lebih relax. Kita kata fadal, dipersilakan. Banyak lagi pakej yang menawarkan khidmat pada jemaah haji. Tapi apa yang saya bawa, yang kenapa saya boleh join 3D ni, sebab pengurusan dah bersedia untuk ikut program yang kita minta. Kecuali muasasah tak lulus, itu bukan kuasa kita. Nah, itu dia kata-kata. Wallahu a'lam. Sila. Soalan ada. Ya, sila. Ya. Tarwiyah. Ah, cantik. Kita hari haji ada berapa hari? Hari haji ada berapa hari? 6 kau. 8 9 10 11 12 13. Ah, baik. Sekarang ni saya nak tulis nama hari haji. Tulis dulu. Buka nota tu. Ah, hari yang pertama haji nama dia Tarwiyah. Hari 8 Zulhijjah. Nama dia hari Tarwiyah. Eh? Apa nama hari Tarwiyah? Hari Tarwiyah ni zaman dulu hari orang menyediakan bekalan air. Sebab nak pergi Arafah tu tak ada air zaman dulu. Jadi dia siap-siap bekalan bawa sana. Itu mana hari Tarwiyah. Mana hari orang siap air. Walaupun hari ni muasasah ada siap air, tapi nama tu tak boleh lari dah lah. Nama tu kekal dah lah. Macam kampung kita juga. Kampung sekian-sekian. Macam saya kampung Sungai Durian. Berapa orang ramai-ramai? Mana durian ustaz? Kata tinggal sungai, durian tak ada. Jangan kata apa. Jadi hari Tarwiyah tu kekal dengan hari tu. Kemudian besok hari 9 nama dia hari apa? Hari Arafah, hari wukuf. Hari 9 nama dia hari Arafah, hari wukuf. Maknanya kita wukuf di Arafah hari 9. Siapa tak pergi wukuf hari tu dia tak dapat haji. Timbul lagi soalan. Kan afdalnya hari wukuf ni satu hari sampai ke besok, sampai ke subuh esok. Kenapa afdal sampai maghrib? Nah, sedap juga soalan dia semalam. Nah, hari ni baru nak jawab. Ah, apa jawapan dia? Sebab Nabi SAW orang yang paling kuat ibadat, yang paling afdal kita apa yang wajib kita kena ikut, Nabi kita SAW dia wukuf sampai maghrib. Maghrib hari Arafah, Nabi kita berhenti daripada doa. Naik atas kenderaan, semua sahabat-sahabat naik kenderaan belaka, Nabi kata as-sakinah tas-sakinah, tenang-tenang, jangan berkejar. Maka Nabi kita keluar daripada Arafah pergi ke Muzdalifah. Nah, jadi itulah panggil waktu yang paling afdal. Kita wukuf zuhur sampai maghrib. Anda dah bagi tip hari tu. Di Kuala Lumpur lagi sudah bagi tip. Kita waktu wukuf kita ni hanya ada 300 minit lebih je. Ini kita isilah sebaik mungkin, sebanyak mungkin, semasa yang sangat keemasan. Kita tunggu dah berpuluh tahun nak sampai di situ. Tiba-tiba bila kita sampai hari tu, jam. Karena itulah anda bagi awal-awal lagi. Nota doa hari Arafah. Bukan itu sebenarnya format contoh. Contoh bila sampai, ya Allah berilah keampunan kepada aku, tuan-tuan dan puan-puan, tambahlah lebih itu. Kepada aku, mak ayah aku, atuk nenek aku, mak angkat aku, mak mertua aku, tulis belakang. Jadi senaraikan balik, format balik. Supaya lengkap masa yang kita ada 300 minit itu, kita pergunakan sebanyak mungkin. Sebaik mungkin. Tanpa motivasi begini, hanyut. Kita tak ada panduan. Tengok orang jalan sana sini, duduk healing, duduk pukul gambar ya. Zaman dulu ada unta. Unta berhiah. Pakat naik unta. Kita kata, Masya Allah, orang lain mari cari keampunan Allah Ta'ala. Kita duduk mari cari, duduk gambar dengan unta. Naya, rugi masa yang diperuntukkan dalam 5 jam, 6 jam itu sangat besar masa itu. Nah, itu dia panggil hari Arafah. Hari 10, hari apa? Nafa awad hati tu. Hari 10 nama dia Yaumul Hajjil Akbar, hari haji akbar. Hari 10 nama dia hari haji akbar atau nama hari raya Yaumun Nahri, hari sembelih korban, boleh lah, banyak nama dia. Pelik ni abang ni. Orang tua kata hari haji akbar tu kalau wukuf hari Jumaat. Ini dak Al-Quran sebut Yaumul Hajjil Akbar hari Mina. Hari raya, bukan hari wukuf hari Jumaat. Jadi kita hari Mina tu sebab hari tu terkumpul banyak benda. Kita melontar, kita semelih, kita buka ihram, kita tahu sepatutlah. Sepatutnya hari raya tu melontar jemaah akabah. Semelih hadiu, cukur kepala.
tawaf sa'i. Jadi itu dia panggil amalan haji banyak pada hari itu. Maka nama dia Haji Akbar. Yaumul Hajjil Akbar. Hari raya. Baik. Selesai daripada hari raya, hari 11. Hari 11 nama hari apa? Ha, nama dia hari Tashrik yang pertama. Tashrik yang pertama. Hari 12, Tashrik yang kedua. Hari 13, Tashrik yang ketiga. Sebab apa nama hari Tashrik? Heh? Mana tu? Hari tak boleh puasa? Memang tak boleh. Betul lah. Betul jawapan. Tapi nama-nama. Kenapa macam tadi kan? Hari Tarwiyah tanya saya. Ini kenapa hari Tashrik nama hari Tashrik? Tak apa dia boleh jawab tadi. Mana saya tahu hari ini? Habis dah. Oh, tak ada aku. Sudahlah. Habis dah. Asalnya orang sembelih korban pada hari raya. Dia makan-makan tak habis. Hari sebelah tu dia jemur daging. Nama dia hari Tashrik. Mana hari jemur daging? Hari ni Tashrik telah dipunahkan oleh peti-peti ais. Ada orang jemur dah. Nah, kalau jemur apa hati untar yang nak balik buat ubat. Ubat gelah. Kalau kita percaya, kalau tak percaya tak payahlah. Nah, itu hari Tashrik. Cukup. Hari Tashrik pertama 11. Kita balik semula. Untuk haji ada nama tersendiri. Hari Tashrik yang pertama nama dia Yaumul Qar. Tulis itu. Hari Al-Qar. Q-A-R-R. Hari Al-Qar. Apa nama hari Al-Qar? Hari bertenang di Mina. Sebab tak ada apa. Tak ada apa hari itu. Kita duduk ya duduk. Makan. Makan apa? Allah. Nabi sebut dalam hadis. Hari ayamu Mina. Ayamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari Mina ni hari makan, hari minum, hari zikir. Jangan lupa lah. Makan minum tu adalah muasasah pagi. Nasi bungkus. Yang paling top sekali, Indomie. Indomie. Oh, itu sebenarnya. Sebab tu ada dah oh, beli Indomie. Kata sobat lu. Sobat tunggu di Mindo nanti. Yang tak makan Indomie, terpaksa kena makan juga. Sebab tak ada hak lain lah. Itu yang ada. Jadi tuan tu hak mana bawa bekalan serunding ke, bawa apa saja ke sabar-sabar. Bawa di belakang ke Mindo. Kita buat kenduri di sana. InsyaAllah. Jangan sabar balik semula. Anak tanya ke mana ni? Sambar daging hajah ni. Di Mekah balik pun tak habis nak makan. Bakir punya orang simpan sampai habis. Jangan buat gitu. Kita bawa makan. Nah, itu dia panggil Yaumul Qar. Hari kita bertenang di Mina. Hari Tashrik yang kedua, hari 12, apa nama hari haji? Hari dalam makna haji. Hari apa tu? Dia panggil Yaumun Nafr Awal. Hari balik rombongan. Yaumun rombong yang pertama balik. Kita ada dua rombongan. Nafar awal, mana orang niat nafar awal, setelah dia melontar pada hari 11, kemudian dia melontar hari 12, dia telah bermabik malam 11, malam 12, cukup syarat, maka dia boleh balik. Tak payah gila ke Mina. Habis dah haji dia. Alhamdulillah, selesai kita. Mari hari 13, dia panggil Niaub hari Nafar Sani. Mana hari rombongan yang kedua berangkat ke Mekah. Syarat dianya, dia kena mabik malam 11, malam 12, malam 13, melontar hari 11, hari 12, 13, jadi nafar saat ni. Jadi dalam haji ni, ya ada dua kali, sani awal sani. Nafar awal, nafar sani, tahallul awal, tahallul sani. Tahallul nanti kita cerita dalam bab tahallul lah. Ni nak cerita nama haji yang ditanya oleh Ajah kita tanya tadi. Jazakallah khairah, ditanya apakah nama-nama hari haji. Ha. Hari 8 nama apa? Tarwiyah. Hari 9? Arafah. Hari wukuf. Hari 10? Haji Akbar. Hari Nahar, hari raya. Hari 11? Tashrik. Nama haji? Al-Qar. Hari 12? Tashrik kedua. Nama dia? Nafar awal. Hari 13? Hari 14? Makan mandi di hotel. Habislah baik. Ada lagi soalan? Kita ada masa sikit lagi. Silakan. Hari ni saya janji dah. Satu jam nak bagi tanya jawab ya. Ya? Yeah? Habis dah? Tak salah. Tanya-tanya. Kalau kita nak masuk masjid haram. Ya? Contohnya opat kan. Hai, soalan ni tanya pun tak. Kita dah belajar sentuh laki-laki, perempuan, suami, isteri ke siapa-siapa saja. Batal ke tak batal wuduk? Batal ke tak batal?
Belajar dulu batal tak? Kemudian bila nak pergi haji ni, ustaz kita ajar dengan fiqh perbandingan mazhab, contemporary fiqh. Nah, dia kata tak batal sebab kita pegang dengan tiga mazhab. Hanafi, Hambali, Maliki dan sebahagian ulama Syafi'i yang mengatakan tidak batal. Yakin? Yakin tak yakin? Kena yakin bahawa tak batal. Ada seorang pakcik ni tak yakin. Dia mari dia kata dia ni Syafi'i tulen. Tak mau tukar-tukar mazhab, tak mau. Oh, sedap. Habis sentuh aku mesti ambil wuduk lain. 8 kali dia ambil wuduk. Habis batu ambil batu. Yang ke-8 dia jail lah. Letih dah. Orang lain, orang lain sudah lah. Dia tak sudah. Dia pun bagi tahu ke kawan dia seorang hak setia dengan dia. Dia kata, aku lepas ni, siapa dia langgar aku, semua laki-laki belakang. Oh, laki-laki. Baru nak masuk tawar, lalu pakcik ini abang yang kata, haji-haji, patah. Eh, hey, makcik semua tu. Kata juga makcik pun. Ha, ni dia panggil mazhab kerah kepala. Mazhab kerah ke ni, tak tahulah batal atau batal wudu. Jadi, kalau kita tenang, dalam Islam ni, dia panggil Eddin Yusron, ada kemudahan, ada kelonggaran. Dan kita belajar dan tak batal wudu, tak batal lah. Tak usah duduk. Tapi tak payahlah nak pegang-pegang pula. Oh, tak batal ni tak batal. Tak usah ada pegang lah sebab kita pegang asalnya batal. Cuma di sini dalam keadaan yang kita belajar ni, jadi kalau sentuh, kita tak batal wudu. Sebahagian mazhab seperti Hambali dia kata kecuali ada perasaan sentuh tu ada gerak kata orang ada elektrik nakak ah ha, itu tak boleh dia tanya pula pan itu kalau balik Malaysia boleh pakai ke tak terpulanglah kalau kita sudah yakin dah dengan ilmu yang kita belajar kita boleh pakai lah tapi jangan tunjuk ke orang lah lagi majlis bibir tangan batu masa majlis siapa nak ikut awak jadi imam kata ada setengah orang tu ada sedap juga dia kata ustaz saya oleh kerana nak pergi Mekah ni saya nak tukar mazhab sekejap boleh saya kata saya boleh bantu insyaAllah nak online ke nak main dua apa boleh dua-dua dia kata lagu mana cara awak mari nombor pendaftaran mazhab Syafi'i nanti saya approve kan dia bantu kita buat dia ketawa main-main dia tu ustaz ni mana ada tukar-tukar mazhab kita tak tukar mazhab. Kita belajar pandangan ulama lain yang mengatakan tidak batal. Dengan dalil-dalil dia, dengan hujah dia, kita boleh yakin. Tak apa. Dah kita yakin. Dah silakan. Tak apa. Ya. Kan kita masuk masjid. Ya. Banyak kata-kata burung. Apa, kan banyak kat situ kan. Ya, ya. Kita pijak je. Itu mana? Kita najis ataupun memang dimaafkan. Kita pijak dengan selipar ke dengan kaki? Dengan selipar lah. Dengan selipar. Jadi kita hati-hati. Yang pentingnya kita nak solat dengan kaki kan? Selipar, letak dalam bil. Jangan. Ha, kalau nak tawaf, kena pastikan bahawa tapak selipar tu tak ada najis. Kita tengok kalau tak ada. Ha, jadi kita tengok ya. Tengok kalau ada debu-debu tak ada masalah. Debu kita ni termasuk dalam dengan dalam keistimewaan yang Nabi sebut. Istimewa umat aku ni waju'ilat liyal ardh masjid dan watahura. Allah tak jadikan bumi ni masjid dan alam suci. Jadi kalau ada debu je, tak ada masalah. Masuk dalam sampo ni, kan kita ada bekas karung selipar tu, boleh bawa lah tawah pun. Tapi kalau nampak bertepek, pergi basuh lah dulu. Nah, itulah. Jangan duduk tarik. Ada sebagian ulama kata, tarik burung ni tidak najis. Tapi kita tak usah pakai yang tu, takut jarwah suah. Sekarang ni berani lagi sebab Abu Anah ada sekali. Kalau dah balik esok, mari orang lain attack. Mana tak najis tu. Ha, sudah. Ha, sebab tu Ana akan ajar kepada jemaah yang bertanya jawapan yang tidak menyusahkan masa depan. Eh, waswah ni bahaya tau. Ingat Ana cerita ke dulu hari tu dekat Kuala Lumpur. Yang saya duduk dekat meja Tok Syekh. Kan dia ada masjid, dia ada tempat Syekh jawab soalan. Jadi pagi tu Syekh tak ada. Saya pun duduk dengan Ferrari kita sebelah meja Tok Syekh tu. Hari Arab. Ayuh, weh, Syekh. Ana kata. Kita gurau, ya. Rupanya dia serius. Dia paling tengok. Muka lisung. Kalau tadi tak usah. Dia kata, ini masalah. Kata, haj. Kemuka, kan. Dia kata, dia mari haji 10 tahun dulu. Lepas tu, waswah dalam bak tawah, gini-gini, sekian-sekian. Sampai hari ni aku, kalau teringat ni, aku menangis. Aku takut aku masuk neraka, haji tak sah. Macam-macam dia punya waswah. Ayuh. Jadi, kita pun syarah dia sekejap, ya. Dalam beberapa minit, syarah. Berubah muka dia.
Hak mari tadi pucak tadi berubah muka dia. Dia kata jazakallah, begal kata nak peluk nak cium, kata ayolah aku bukan tok syekh. Aku tolong jawab je. Maknanya cerita waswah ni kalau dah lekat dalam kepala memang jam. Jadi kita tak usah waswah. Sebab itulah Anas suka jawab yang tidak waswas. Kalau ada benda khilaf, kita ada benda di khilaf, boleh je buat. Tapi eloknya sudah nanti nak balik haji tu kita bayar dam untuk dia, supaya kalau orang mari attack kita dengan pandangan lain tak timbul. Aku bayar. Beres. Oh, sekali dia tekan kita, was-was sampai ketua. Ya, mai penyakit was-was ni berat. Sila, belakang. Betul. Oh, dah tak leh, Ustaz. Sila. Masa larangnya ketika hiram kita ni perlu dekat dengan ketua. Jadi, masa keluar-keluar tapi nak cabut lagi kan. Jadi, kira tak cabut lah. Kira kena tam ke. Di antara tabiat kitanya biasa kan, kalau gigit kuku dia kecil kita makan kuku, kalau dekat trafik light tu buat apa? Macam tahu ni kau itu tak dia perak. Alah, dua gak kamu tu. Kita kumpul lah, kumpul semua, nanti kita bayar satu dam tabuk bulu, boleh lah untuk hilangkan was. Kalau ada lah macam isu kuku tadi, kalau dah tak cari lagi okey lah. Tak ada masalah. Jadi, hilang ke satu kuku tu baru tak boleh. Macam contoh terkopek sikit. Kita sekarang ni kena angkat barang ke, koyak sikit. Jadi kita ambil ketik kuku tu, apa ni, habiskan dia. Supaya dia tak terkoyak lebih banyak. Itu tidak kena dam pun. InsyaAllah. Majlis haram tak apa, surat ni masalah. Dia gini lah, kalau sambung soal laki-laki perempuan tu, dia dalam bahasa kita dia panggil makruh, perbuatan itu makruh. Sekiranya tak ada pilihan, contohnya kita berjalan je tersepit, orang komak dah. Majlis haram ni kalau komak jam dia boleh tahan. Nak undur tak boleh, nak ke depan pun tak boleh. Dan kecuali kita ada drone boleh lompat. Jadi waktu tu kita solat di tepi rantai, itu dia panggil sah, tidaklah berdosa. Dan makruh pun hilang sebab darurat. Tapi kalau ada pilihan, kita pergi cari sendiri, kita duduk kat wanita, itu jadi masalah. Ana dulu tengok orang kita ni disiplin. Tapi mutakhir ni, zaman berkapa-kapa ni, tak ada dah. Bik Malaysia pun sama juga. Bik suami sendiri duduk dekat-dekat. Dulu Indo ni ada. Sekarang ni orang kita pun sambung boleh tahan. Anak sekali tegur pakcik Indun. Kata, pak, ini wanitanya ke sana, kita laki sini. Dia celik mata tengok. Kalau bini aku hilang, kau mau cari? Kata, ikut bapak lah di sini, kita akan jaduh kita di tempat lain. Mana dia tak akan alih. Isteri dia tak akan, apa ni, mesti duduk sebelah dia. Dia kata, kalau hilang aku punya bini, kau mau cari? Dia kata, tak mau cari, aku lari. Jadi kalau kita ada ruang untuk cari tempat sah tu, gila carilah. Ada kalau kita boleh toleransi, contoh isteri kita sendiri. Tak, semua laki-laki ni, kau pergilah duduk tepi tu. Tak hilangnya insyaAllah. Lepas solat jangan bergerak, kita akan cari. Kan? Ya, boleh kalau nak halal pun dia lepas pada lama sikit boleh halal. Awal-awal tu okey lagi, sekat solat jenazah tu. Oh, soalan menarik ni. Dia kata, tawah di bawah, mana afdal daripada tawah di tingkat atas? Oh. Macam mana mau jawab? Mana afdal? Tak ya, kau soal dia ni. Dia jawab dengan otak dia. Afdal atas sebab jauh. Satu jam atas. Kalau bawah tu, kalau kira jarak tu 10 minit je. Tapi dengan lambat tu mungkin satu jam juga. Dia gini, macam kita solat lah. Solat sah belakang imam dengan jauh di belakang imam. Mana lebih afdal? Dekat imam. Mana dekat Kaabah lagi afdal. Walaupun dekat, itu lebih afdal daripada kita duduk jauh. Tapi oleh kerana darurat punya pasal. Dan tanya lagi soalan yang kedua pula. Solat jalan kaki dengan naik moskota, mana afdal? Sekarang ni mazhab baru tahun ni, naik bagi pula. Mana lebih afdal? Jawabnya, jalan kaki. Itulah yang asalnya kita jalan kaki. Sebab dia pergi kepada solat sunat. Solat sunat, kalau kita solat sunat, boleh je berdiri. Orang boleh berdiri, orang sehat. Dia boleh solat sambil duduk kan? Pahala dia?
Pahala orang berdiri full, pahala duduk separuh. Nabi sebut salatul qa'id, solat orang duduk setengah pahala orang berdiri. Sama jugalah, siapa dia berjalan kaki pahala penuh, siapa dia naik motor pahala separuh. Ada jemaah kita ni bila dengar macam ni, dia pergi buat dua kali. dia sewa sekota, dia buat dua kali. Relax je sambil berjalan je. Buah-buah dengan bini sudah. Kata ada jemaah bagi report saya, dia kata tak Abu Anas, geng-geng tu dia dengar tadi, ustaz kata boleh separuh, dia buat dua kali. Ha. Pasal nak dapat satu, kembar dua. Kata bijak jemaah aku ni. Kita pun kata kau tanya dia, waktu kau beli sewa skuter tu untuk dua round ke satu je? Tengok dah resit tu satu pun satu tawah je. Ah, kata kau pergi bayar satu lagi. Dia kata cari penyakit dengan Abu Anas. Tak bolehlah, kita kan bayar sekali, kenapa buat dua kali? Itu hak orang. Jangan main-main, hak Masjid Haram pula tu. Jangan bermudah-mudah dengan hak orang. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Kita ada 4 minit lagi. Silakan. Kenapa Nabi tak ajar umat dia semayang standardized? Standard. Macam mana standard maksudnya? Yalah, kita ni yang ini macam ni, yang ni macam ni. Kita tak standardized. Nabi ajar, dah standard dah Nabi ajar tu. Yang tak standardnya kita je. Sebenarnya kalau kita belajar dalam apa ni, cara solat Nabi yang sempurna dalam hadis yang sahih lah, sama ya. Cuma mungkin sedikit ya. Kalau ada perbezaan pun tak jauh. Tapi asas solat standard. Zuhur tak ada orang solat 3. Semua solat 4 kan. Maghrib 3. Tak ada orang solat, tak ada orang buat 4. Cuma cara pergerakan kadang-kadang bukan salah hadis, salah kita. Ana duduk kerusi solat banyak. Berapa kali kerusi daripada muda sampai ketua duduk kerusi solat. Nah, tapi lepas tu sama juga. Bila kita kata angkat takbir macam ni, dia angkat takbir macam-macam, dia punya cara takbir. InsyaAllah lepas haji nanti kita ada masa, kita akan buat juga daurah ulang kaji solat kita. Macam mana cara pergerakan, macam mana. Bismillah azza wa jalla. Mudah-mudah kita ada masa insyaAllah. Baik, ada lagi 5 minit. Silakan. Okey, ada lagi satu. Mana pergi kaum Quraisy? Dalam Quran ada cerita kaum Quraisy. Kalau zaman sekarang ada Quraisy masih ada. Ada. Kabilah Quraisy masih ada. Dan kampung dia pada Batak Quraisy ada di Mekah ni. Bukan yang raja-raja itu semua. Tak. Dulu cuma dia berbicaralah. Kabilah Quraisy duduk di mana? Memang wujud. Kabilah-kabilah Arab yang besar-besar dulu masih ada lagi. Pasal itulah. Dan dia ada kitab tu. Qahtan ada, Zahrani ada, Quraisy, dia ada keturunan dia. Ha, cuma keturunan Nabi pun ada silsilah dia. Cuma sekarang ni orang duk bongkar, saya pun tak pasti. Ramai orang yang declare sebagai keturunan Nabi bukan daripadanya. Ha, sebab masing-masing nak dapat. Yalah, bila sebut cucu Nabi, siapa tak sayang? Tak, kita kata Ahlul Bait. Ahlul Bait semua kita sayang kan. Tapi kita jangan pertikaikan nasab orang. Nanti kita biar dia tu mengaku. Kalau dia kata dia tak betul, jangan duk mengaku. Saya ni Arab Quraisy. Orang tengok muka awak mana Quraisy ni. Nah, muka gemala unta boleh. Contohlah. Ya. Ada yang di Arab ni ada. Kalau tanya Arab-Arab ni memang kita akan jumpa. Ada perkampungan dia di sini ada. Sebelum Mina dibesarkan, saya baca dalam buku ni memang dia tulis. Dia kata bahawa Quraisy ada perkumpulan dia di Mina. Tapi bila dia besarkan, kerajaannya akan bagi perempatan barulah untuk dia kumpul di satu tempat. Wallahu alam. Sila, kita bagi ke Muslimat 2 soalan, kemudian kita akan tutup dengan tasbih kafarah. Silakan. Ya. Ya, itu masa zaman Rasulullah. Saya kata Pak Tadillah yang angkat sebab itu kalau turunkan kawasan tak apa-apa. Dia asal zaman Nabi Ibrahim. Ya, zaman Nabi ni renew saja. Dia nak betulkan Kaabah yang rusak. Jadi batu tu diambil, disimpanlah. Disimpan satu tempat Quraisy yang bina simpan. Cuma waktu nak pasang balik tu yang jadi pertikaian. Orang ni kata aku berhak, orang ni kata saya punya hak. Jadi sebabnya supaya nak menyelesaikan masalah, siapa ke orang yang akan jadi hakam, jadi pengadil besok yang menyelesaikan masalah, maka Allah hantar mari Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Batu tu dah ada. Dia bukan baru turun, yang turun yang awal tu waktu Nabi Ibrahim bina dengan Ismail tu. Ismail pergi cari. Nabi Ibrahim kata, pergi cari batu yang cantik. Aku nak buat tanda permulaan tawaf ni. Tiba-tiba malaikat yang bawa. 6. Soalan terakhir, silakan. Tafsir, ha? Tafsir.
air zam-zam. Ya. Dalam masjid. Ada tanda botol dia pakai. Sebab ni kita tak boleh masuk dalam botol. Ya. Dia kata drink dengan saja. Siapa dia cakap? Dekat dalam signboard dia. Notis. Tetapi kita ambil untuk minum tapi kita dalam botol. Boleh. Saya dia mai dia tulis untuk minum di situ. Jangan bawa balik. Jangan bawa balik. Dia tak kata pun jangan bawa balik. Kalau dia tulis jangan bawa balik, bagi kita tak boleh balik. Tak ada tulis. Saya dah baca beberapa kali dia punya wording dia. Dia kata zam-zam lishur. Untuk minum. Nah, jadi kita boleh minumlah. Kemudian bila kita bawa balik dalam botol, jangan bawa mandi pula. Balik minumlah baru dia punya arahan tu terlaksana. Dan ramai juga ustaz-ustaz yang di Masjid Nabi pun, di Masjid Madinah, bila kita tanya dia, tak boleh bawa balik ke? Akan ada tular baru ni video, siapa bawa balik air zam-zam ni haram macam-macam. Kita kata jangan duduk cepat kan sangat. Tanya khabar lah dulu. Kan? Lain lah kalau polis tunggu. Ada zam-zam, tangkap. Lain. Jadi tak ada pun orang marah. Tak ada siapa pun marah. Kecuali kita bawa tong besar, itu lain lah. Sebab kalau tong besar, memang dia ada tempat untuk di luar, dekat dengan kudai tu. Bukan sekat tong, kereta lori yang kat. Waktu anak belajar di Madinah tu, di Madinah tu nanti kita pergi dekat Babu Salam, dia ada point tempat pergi ambil zam-zam dengan tong. Ada. Jadi kita boleh ambil. Jadi pada itulah anak saya waktu balik mula-mula balik bersih habis belajar, apa air pun dia nak zam-zam. Dia kata dia tak minta apa air, dia kata nak zam-zam. Kata tak ada dah zam-zam sini nyoh. Masa di Madinah kita minum zam-zam je 24 jam. Kita boleh air nak buat susu baru kita minum air mineral. Air apa ni? Air tapis. Itu je maknanya air zam-zam tu boleh digunakan. Cuma yang dalam masjid tu terhaklah kita ambil, bukan untuk nak basuh kain, bukan apa. Untuk minum tak bawa balik bilik, sebab kita nak minum 24 jam tu sini. Waktu free inilah kita minum. Ni air saya ni pun mak bagi air zam-zam juga ni. Dia kata saya nak saat di sini, lagi nak minum. Jadi minum puas-puas. Jadi balik Malaysia tu kita bagi orang lain lah. InsyaAllah. Baiklah, tamat dah kita. InsyaAllah kita akan jumpa setiap hari jam 2.45 kita ada tazkirah sini sambil menunggu asar. Bagi orang yang tak pergi masjid, yang pergi masjid dia boleh tengok online lah. InsyaAllah kalau tengok dua, kita ada dua channel, sama ada channel 3D atau channel Abu Anas Madani ni, untuk manfaat orang-orang lain lah. Ada juga ni duduk tengok live daripada hotel lain pun ada. Jadi kita tak bakir dalam bab ilmu, cuma kita bakir dari sudut tempat. Ramai nak mari ni, kata no. Daftarnya 3D, mari. Baru tahu lepas dia daftar. Kawan-kawan kita tak kenal, dia tahu dia, dia tengok dia. Saya nak ikut kuliah kata tak boleh. Online boleh. Ustaz, kalau Ustaz punya kelas, saya share dengan halal. Dipersilakan. Oh, tak ada. Halal. Tulis share lah, saya tak ada masalah. Saya percaya ada setengah ustaz tu, dia kempen tu. Oh, share. Itu bukan kerja saya lah. Kita kawan-kawan ambil link, share silakan. Kita tak tahulah, kita tak pandai main jadi macam orang penjual-penjual kan. Tolong share banyak-banyak. Kata bukan kerja Abang Anah lah, kita setengah ustaz tu gitu. Tak, dia nak live tu, dia suruh orang share dulu. Macam-macam kita kata tak payahlah. Allahuakbar. Jadi setakat tu dulu, insyaAllah kita jumpa 2:30 nanti. Biiznillahi azza wa jalla, bagi orang yang ada. Esok pagi ada kuliah lagi. Hari-hari kita kuliah ni. Sampai kita pergi ke Mina nanti insyaAllah. Dan tajuk yang berlainan lah. Mungkin orang lain pula. Semalam Ustaz Razak, esok mungkin Ustaz Najib. Yang anaknya kita ambil tengah hari kalau tak ada orang lain. So macam tu lagi, esok hari Isnin. Jadi eloklah kalau kita dalam rekod relah haji kita ni, ada satu hari kita puasa di Mekah. Di awal Zulhijjah. Jadi saya jemputlah yang mana ada kesihatan. Yang tak larat tu tak perlu, tak payahlah. Jadi kita akan berpuasa besok. Kita akan berbuka pun di sini, di surau kita ni insyaAllah. Sahur pandai-pandai sendirilah. Kalau tak, yang pentingnya kita ajak buka puasa ya kita. Biasanya kalau kita hari puasa full ni, ada sahur di bawah insyaAllah. InsyaAllah. Baik, setakat itu dulu. Jadi kita akan sediakan sini buah tamar. Buah kurma ialah, yang lain-lain cukup dah. Air dengan air, kurma dengan air. Kalau nak zam-zam, bawa sendiri ya. Sebab zamazimah tak hantar dia punya zam-zam. Biasa botol-botol kecil dia hantar. Oh, menarik. Nanti saya tanya orang hotel. Kok ada tak sampai kat kita ya. Takut dia simpan di store di bawah. Jadi setakat itu dulu. Esok insyaAllah kita berpuasa. Yang ada kesihatan yang mampulah. Yang tak mampu jangan paksa diri. Jaga kesihatan baik-baik. Biiznillahi azza wa jalla. Dan kita berbuka di sini.
ada pun jamuan buka puasa, saya rasa ramai dah ada bagi sumbangan tu. Kita suruh dia mari ambil seekor ke tak? Baru semangat sikit nak puasa. Kalau tak puasa tak boleh makan. Boleh pun. Okay, lepas kita buka puasa dia ambil lebih sahaja. Diutamakan. Baiklah, kita akhirnya dengan tasbih kafarah. Subhanakallah hamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.